Cersil Naga Sasra dan Sabuk Inten Jelit 14. Maka, timbulah keinginannya untuk mengenal orang itu dari dekat. Karena itu segera ia meloncat dan berlari secepat-cepatnya ke arah bayangan yang melintas itu. Namun ternyata Mahesa Jenar sama sekali tidak berhasil. Yang terbentang di hadapannya hanyalah wajah malam yang hitam kelam. Sedangkan bayangan itu sama sekali sudah tidak ada lagi. Meskipun demikian perhatiannya kini telah berpindah dari pertempuran yang baru saja terjadi kepada orang yang berjubah abu-abu itu. Siapakah gerangan orang yang telah menjadi teka teki sampai bertahun-tahun itu? Kalau saja saat itu Ki Ageng Gajah Sora ada di sampingnya, maka ia akan dapat mencari pertimbangan bahwa pasti orang itulah yang telah mengambil keris-keris Kiai Naga Sastra dan Kiai Sabuk Inten dari Banyu Biru. Tetapi apakah gerangan maksud yang sebenarnya? Dan kenapakah orang itu tiba-tiba saja muncul pada saat dirinya terancam bahaya? Bahaya yang hampir saja tak dapat dihindarkan. Apalagi dalam pertanggung jawabannya terhadap seluruh anak buahnya. Tetapi bayangan itu kini sudah lenyap. Yang tinggal hanyalah beberapa masalah, pertanyaan-pertanyaan dan teka-teki yang bercampur baur berputar-putar di dalam otak Mahasa Jenar campur baur antara gambaran, gambaran hari esok serta kenangan hari kemarin yang kadang-kadang tak dapat ditemukan sendi-sendi penyambungnya. Dalam pada itu sekali lagi Mahesa Jenar terkejut. Kali ini lamat-lamat ia mendengar suara tembang. Jauh sekali, meskipun setiap kata yang terlontar dapat didengarnya dengan jelas. Mahesa Jenar menjadi termangu-mangu. Siapakah yang berdendang di tengah malam, di antara bau mayat dan darah ini? Mula-mula pikirannya terbang kepada Ki Ageng Pan dan Alas. Namun ternyata suara itu lain. Bukan suara yang sudah sering didengarnya. Ketika dendang itu telah genap satu bait, ternyata terdengar diulangnya kembali. Kata demi kata didengarnya dengan seksama. Memanising manungsa sejati. Susantine mering laku utama. Lukita mesubudine. Merui hawa nafsu, merih sampurna lahir lan batin. Kanti atapa berata, gegulang merih hayu, hayu sak isinya. Rumantina rinakit budi pakarti. Tata gatining jama. Dada mahasa jenar berdesir mendengar tembang itu. Suatu gambaran tentang manusia idaman. Manusia sejati, yang bersemboyan, berusaha sebaik-baiknya untuk mengenal bentuk-bentuk hawa nafsu, untuk mencapai kesempurnaan lahir dan batin dengan penuh prihatin dan memeras diri. Berjuang untuk kesejahteraan dunia dengan segala isinya. Menuju ke arah masyarakat yang tata tentram kertera harja. Dengan tanpa sadarnya Mahesa Jenar mengangguk-anggukan kepalanya. Ia sependapat dengan isi tembang itu. Demikianlah hendaknya manusia. Namun agaknya manusia yang demikian itu masih harus dilahirkan manusia yang dapat mengenal dengan seksama segala bentuk-bentuk nafsu, serta menghindarinya, untuk mencapai kesempurnaan lahir dan batin. Tetapi jelas dikatakan oleh tembang itu, bahwa manusia itu tidak menunggu datangnya tata masyarakat yang diidamkan, tetapi manusia yang demikian harus berjuang untuk mencapainya. Mahesa Jenar meraba dadanya. Disinilah kadang-kadang letak persimpangan jalan yang berbahaya harus ditarik garis yang jelas antara berjuang untuk masyarakat yang diciptakan, dengan unsur-unsur nafsu yang menyusup ke dalamnya tanpa disadari. Dalam pada itu, tiba-tiba Mahesa Jenar memandang jauh kepada dirinya sendiri. Ia telah sekian lama berjuang untuk satu cita-cita yang menurut keyakinannya akan dapat mendatangkan keteguhan pemerintahan yang seterusnya akan dapat menciptakan masyarakat yang dicita-citakan dan bersyukurlah ia bahwa sampai saat ini sama sekali tidak timbul nafsu di dalam dirinya seperti golongan hitam yang juga sedang berjuang dengan tujuan yang sama menemukan keris-keris Kiai Naga Sastra dan Kiai Sabuk Inten tetapi bagi mereka penemuan itu sama sekali bukan suatu perjuangan untuk menegakkan pemerintahan tetapi bahkan mereka menganggap bahwa siapa yang menemukan sepasang keris itu akan mampu menguasai golongannya dan dengan kekuatan mereka mereka dapat merebut tahta demak untunglah bahwa keris itu sudah dapat direnggutnya dari tangan mereka meskipun kini keris itu masih harus dicarinya kembali Mahasa Jenar menegakkan kepalanya untuk mencoba mengetahui dari manakah suara tembang itu dilontarkan tetapi untuk beberapa lama ia tidak berhasil. Suara itu seolah-olah bergulung-gulung dari segala arah membentur dan melontar kembali dari tebing-tebing bukit di sekitarnya. Bahkan akhirnya ia merasa bahwa ia tak akan berhasil menemukannya. Dengan demikian Mahesa Jenar dapat kesimpulan bahwa suara tembang itu telah dilontarkan oleh seorang sakti yang sengaja membingungkannya. Bahkan dalam penilaiannya orang itu pasti lebih sakti dari Ki Ageng Pan dan Alas. Dalam tingkatannya sekarang, ia sama sekali tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk dapat berdiri sejajar dengan orang tua itu. Tetapi orang ini, yang berdendang dengan asiknya, bukanlah orang sejajarnya. Tiba-tiba Mahesa Jenar teringat kepada orang yang berjubah abu-abu yang baru saja menampakkan diri di hadapannya. Dengan demikian ia menduga bahwa orang itulah yang telah melakukan tembang di malam yang sunyi itu. Maka, kemudian Mahesa Jenar mengambil keputusan untuk tidak mencarinya lebih lanjut. Sebab usahanya pasti akan sia-sia saja, sebelum orang itu atas kehendak sendiri menunjukkan tempatnya berada. Tetapi yang tumbuh kemudian di dalam dada Mahesa Jenar adalah dugaan-dugaan yang bersimpang siur tentang orang itu. Orang yang aneh dalam pandangan matanya, meskipun dalam sepintas lalu orang itu benar-benar mirip dengan bentuk pasing singan, namun ia pasti bahwa orang itu sama sekali bukan pasing singan. Kalau orang itu juga berjubah abu-abu dan juga memakai wajah yang bukan wajah aslinya, mungkin hanyalah suatu kebetulan saja, meskipun kebetulan yang masih meragukan. Dengan teka teki yang masih berkecamuk di kepalanya itulah Mahesa Jenar melangkah kembali ke padukuhan gedangan. Di sepanjang perjalanannya, ia sama sekali tak dapat melepaskan diri dari persoalan orang berjubah abu-abu itu. Ketika ia sampai di padukuhan, dilihatnya di rumah Wiradapa masih lengkap duduk mengelilingi pelita minyak, Keboka negara beserta anaknya di belakangnya, Wana Merta yang tampak sangat kelelahan serta beberapa orang lainnya yang kemudian mempersilahkan Mahesa Jenar untuk duduk di antara mereka. Kepada mereka itu, Mahesa Jenar minta untuk tetap bersiaga dan memberikan beberapa petunjuk apabila besok pertempuran masih harus dilakukan. Setelah itu, maka segera ia minta diri untuk beristirahat. Malahan, ia menasihatkan kepada orang-orang lain untuk beristirahat pula. Setelah Mahesa Jenar membersihkan dirinya terasalah bahwa tubuhnya menjadi segar kembali. Apalagi setelah ia mengisi perut sekadarnya. Tubuhnya yang telah diperas sehari penuh itu merasa sehat dan kekuatannya telah utuh seperti semula. Sebelum ia memasuki ruangannya di bagian depan rumah Wiradapa, mula-mula ia perlu menengok keadaan Rara Willis. Ketika ia masuk dilihatnya Rara Willis duduk bercakap-cakap dengan Wilduri. Melihat kedatangan Mahesa Jenar, Segera Widuri berdiri untuk meninggalkan ruangan itu, tetapi cepat Wilis menangkap lengannya. Mau kemana kau Widuri? Tidur, Bibi, jawab gadis itu. Bukankah kau akan menemani aku malam ini sahut Rara Wilis? Widuri berhenti. Tetapi ia termangu-mangu. Bukankah kau sudah berjanji Wilis meneruskan? Widuri mengangguk. Nah, kalau begitu, kau tidak boleh pergi, sambung Mahesa Jenar. Widuri tidak jadi meninggalkan ruangan itu, tetapi ia duduk kembali di samping Rara Wilis. Silahkan masuk kakang, Wilis mempersilahkan. Tetapi Mahesa Jenar menggelengkan kepalanya. Ia tidak akan terlalu lama tinggal di ruang itu, sebab ia perlu beristirahat. Aku hanya ingin melihat apakah kau telah baik kembali Wilis, kata Mahesa Jenar. Pangestumu kakang, jawab Wilis. Syukurlah dan tidurlah. Siapa tahu tenaga kita masih diperlukan besok atau lusa, sambung Mahesa Jenar. Setelah itu segera ia minta diri untuk pergi ke ruang tidurnya. Di dalam ruangan itu dilihatnya lampu minyak yang terayun-ayun dipermainkan angin yang menyusup lubang-lubang dinding bambu. Cahaya yang dilontarkan membuat bayang-bayang yang selalu bergerak-gerak pula. Sebuah bayangan hitam yang terlukis di dinding tampak seperti sebuah lukisan hitam yang berguncang-guncang. Itulah bayang-bayang Arya Salaka yang masih saja duduk di pembaringannya, memeluk lutut. Ketika Arya Salaka melihat Mahasa Jenar masuk, segera ia membetulkan letak duduknya. Wajahnya masih nampak suram setelah mengalami peristiwa yang membentur langsung lubuk hatinya yang paling dalam. Bahkan agak nyaman di pun, Arya Salaka masih belum sempat melihat keadaan Arya Salaka. Hati Mahesa Jenar terketuk kembali. Ia tahu apakah yang dirasakan oleh anak murid satu-satunya itu. Karena itu, maka ia mencoba untuk meredakannya. Katanya, "Jangan banyak kau pikirkan apa yang sudah kau lakukan, Arya." Menurut pendapatku, kau telah melakukan hal yang sebaik-baiknya. Arya Salaka mengerutkan keningnya meskipun tampak perubahan di wajahnya, tetapi tidaklah begitu jelas. Namun ketika ia menyahut, terasalah bahwa ia belum yakin akan kata-kata gurunya. Paman, tidakkah aku mengecewakan Paman? Kenapa aku harus kecewa Arya tanya Mahasa Jenar? Aku tidak dapat membunuhnya. Tidak dapat, jawab Arya sambil beberapa kali menggelengkan kepalanya. Justru karena itu aku mengagumimu, potong mahasa jenar. Arya memandang gurunya dengan metu yang memancarkan keraguan. Namun ia kenal betul watak gurunya. Kalau ia berkata demikian, maka hatinya pun akan berkata demikian pula. Karena itu ia menjadi terharu. Bahkan matu itu kemudian menjadi berkilat-kilat memantulkan sinar pelita karena air yang membayang di dalamnya. Sudahlah Arya. Jangan kau terbenam dalam angan-angan. Bagaiku kau telah bertindak benar dan terpuji. Sekarang beristirahatlah. Mandilah supaya kau menjadi segar. Dan adakah kau telah makan? Arya Salaka menggeleng. Nah, pergilah ke belakang. Mandi dan mintalah kepada Bibi Wiradapa makan secukupnya. Siapa tahu besok kita masih harus bekerja keras. Arya tidak menjawab. Tetapi ia berdiri dan dengan gontai melangkah keluar ruangan. Dengan segar Arya pergi ke perigi. Sesaat kemudian terdengarlah gerit timba yang digerakkan oleh Arya, disusul dengan suara guyuran air yang dingin segar. Dalam pada itu, ketika Arya sedang menikmati sejuknya air, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah bayangan orang berjubah yang berdiri di belakangnya. Arya menjadi terkejut dan agak bingung. Dalam keadaannya sekarang, selagi ia tidak berpakaian, Sulitlah agaknya untuk melawan seandainya orang itu tiba-tiba menyerang. Meskipun demikian ia harus bersiaga. Tetapi sampai beberapa lama orang itu berdiri diam mematung. Dalam pada itu Arya ingin mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Cepat ia meloncat untuk menyambar, setidak-tidaknya kainnya. Namun dia menjadi terkejut pula ketika orang itu sudah menghadangnya dengan sama sekali tak diketahuinya. Kapan ia melontarkan diri? Karena hal itu, segera Arya Salaka mengetahui bahwa orang yang berjubah itu pasti seorang tokoh sakti. Tiba-tiba, ia teringat gurunya pernah bercerita tentang seorang yang berjubah abu-abu dan bertopeng jelek, yaitu pasing-singan. Apakah orang ini pasing-singan, guru lawa ijo? Tetapi orang ini sama sekali tidak mempergunakan topeng yang jelek. Meskipun wajahnya tampaknya juga tidak wajar, dengan demikian Arya Salaka menjadi berdebar-debar. Tiba-tiba, orang itu melangkah maju setapak demi setapak, seperti seekor kucing yang sedang merunduk seekor tikus. Dalam keadaan itu, Arya Salaka tidak dapat berbuat lain daripada bersiaga untuk melawan, bahkan kemudian ia lupa akan keadaan dirinya yang sama sekali tidak berpakaian itu. Ia tidak mau mati di tangan seorang yang bagaimanapun juga saktinya tanpa perlawanan. Maka, ketika orang yang berjubah itu sudah sedemikian dekat, Arya pun telah siap melakukan hal-hal yang perlu untuk melindungi dirinya. Dalam keremangan malam, Arya melihat orang itu perlahan-lahan menjulurkan tangannya. Demikian perlahan-lahan sehingga agaknya itu bukanlah suatu serangan, namun Arya tidak mau tertipu. Ia pun perlahan-lahan surut beberapa langkah. Tetapi kemudian orang itu meloncat dengan cepatnya untuk menangkap pinggangnya. Arya yang telah siap itu pun segera meloncat menghindar dan bahkan dengan sekuat tenaga ia membalas menyerang dengan kakinya ke arah lambung orang yang belum dikenalnya itu. Kalau saja pada saat ia bertempur melawan orang-orang pamingit, tidak berada di sayap kanan, maka, setidak-tidaknya ia dapat melihat orang yang berjubah abu-abu yang sekarang berdiri di hadapannya itu. Namun, seandainya demikian, ia pun pasti tidak mau diserang tanpa sebab dan pasti akan melawannya. Tetapi, anehnya, meskipun ia telah merasa menghindarkan diri dan bahkan menyerang orang itu dengan sekuat tenaga, namun agaknya bagi orang berjubah abu-abu itu, gerakannya sama sekali tidak berarti sehingga apa yang diketahuinya pinggangnya benar-benar telah dapat ditangkap tangan orang itu terasa demikian kerasnya seperti sebuah himpitan besi yang tak dapat direnggangkan demikianlah Arya Salaka dalam sekejap telah hampir tak berdaya meskipun kedua tangannya bebas namun karena himpitan itu terasa seolah-olah tenaganya lenyap seperti tulang belulangnya terlepas dari tubuhnya tetapi Arya bukan orang yang lekas berputus asa. Dengan sisa tenaganya ia melawan sejadi-jadinya. Kaki dan tangannya bergerak sedapat-dapat untuk menyerang. Bahkan ia berusaha dengan kedua jari-jari tangannya menyerang mata orang itu. Namun usahanya sama sekali tak berarti. Tangan yang menjepit pinggangnya itu semakin lama terasa semakin keras dan sejalan dengan itu tenaganya menjadi semakin surut semakin surut. Bahkan akhirnya tubuhnya menjadi tidak lebih dari selembar kain yang sama sekali tidak dapat digerakkan atas kemauan sendiri. Demikianlah, Arya Salakakini tidak dapat berbuat lain daripada menunggu apa yang bakal terjadi. Hanya matanya lah yang dapat memancarkan cahaya kemarahan yang meluap-luap, sedangkan mulutnya sama sekali tidak berhasil mengeluarkan suara. Meskipun dalam keadaan yang demikian kesadarannya sama sekali tidak terganggu. Ia dapat merasa dan mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Setelah Arya tidak mampu untuk terbuat apapun, maka kemudian orang itu melepaskan jepitannya perlahan-lahan. Kemudian dengan kedua tangannya Arya dipapahnya ke dalam kelam, di bawah daun-daun yang lebat rimbun di halaman belakang rumah Wiradapa. Di tempat itu perlahan-lahan Arya diletakkan berbaring. Seperti seorang bayi, bahkan lebih dari itu, sebab ia sama sekali tidak mampu menggerakkan jarinya sekalipun. Kemudian ia melihat orang itu berdiri tegap di sampingnya. Diangkatnya kepala sambil memperhatikan keadaan sekelilingnya. Namun yang terdengar hanyalah kemerisik daun yang digoyangkan angin, serta bunyi-bunyi jangkrik bersahutan dengan suara belalang. Sedang malam semakin bertambah malam jua. Padukuhan gedangan telah terbenam dalam kesunyian yang lelap. Hampir setiap orang telah nyenyak tertidur, kecuali beberapa orang yang bertugas ronde. Mahesa Jenar yang telah membaringkan dirinya sama sekali tidak curiga tentang keadaan Arya Salaka. Ketika ia sudah tidak mendengar guyuran air, ia hanya mengira bahwa Arya sedang pergi ke dapur untuk minta makan kepada Nyai Wiradapa. Karena itulah maka ia sama sekali tidak memperhatikannya lagi. Dalam pada itu, malahan kenangan Mahesa Jenar kembali melontar kepada orang yang berjubah abu-abu yang telah menyelamatkan laskarnya dari kehancuran. Ia mencoba untuk menghubung, hubungkan orang itu dengan orang-orang yang pernah dikenalnya. Orang-orang yang aneh-aneh dan orang-orang yang telah menyisihkan diri dari pergaulan. Diingatnya nama-nama Radite dan Anggara. Kedua-duanya adalah murid pasing singan, yang bahkan Radite adalah orang yang sebenarnya berhak mempergunakan gelar pasing singan beserta tanda kebesarannya. Namun, sebagai manusia, ia mengalami kehilafan sehingga akhirnya ia merasa bahwa hidupnya seolah-olah tak berarti lagi. Ia merasa bahwa setiap dosa yang dibuat oleh umbaran, orang yang kemudian memiliki tanda-tanda serta pusaka-pusaka pasingsingan adalah akibat dari dosanya. Tetapi dalam penilaian Mahesa Jenar, Radite dan Umbaran tidaklah jauh terpaut, bahkan mungkin masih berada dalam deretan yang sejajar dengan gurunya, dengan Ki Ageng Suara Dipayana, dengan Ki Ageng Pandan Alas sehingga dengan demikian ia tidak akan dapat melampaui kebokan negara. Tetapi orang yang datang itu adalah orang yang terpaut banyak daripadanya, yang telah menemukan inti dari ilmu perguruan pengging. Sehingga dengan demikian orang itu pasti bukan salah seorang di antara Radite maupun Anggara. Dalam pada itu, tiba-tiba Mahesa Jenar teringat kepada Arya Salaka. Anak itu sudah terlalu lama pergi. Terlalu lama bagi seorang yang hanya mandi dan makan saja. Setelah ia menyabarkan diri beberapa saat lagi, akhirnya perasaan Mahesa Jenar menjadi semakin tidak enak. Karena itu, ia pun bangkit dan berjalan mondar-mandir di dalam ruang tidurnya. Sekali dua kali, ia masih mencoba untuk menanti saja kedatangan anak itu, tetapi kemudian ia menjadi tidak sabar. Bahkan kemudian ia menduga bahwa pasti terjadi sesuatu yang tidak wajar. Untung kalau saja anak itu pergi berjalan-jalan untuk menenangkan dirinya. Maka dengan perlahan-lahan agar tidak mengejutkan orang-orang lain yang tertidur nyenyak, Mahesa Jenar berjalan ke halaman belakang. Dadanya berdesir ketika ia melihat lampu dapur telah padam. Sehingga jelas bahwa anak itu tidak ada di sana. Kemudian Mahesa Jenar pergi ke pergi, meskipun ia menduga bahwa anak itu sudah tidak ada di sana. Tetapi tiba-tiba dadanya bergelora cepat sekali. Ia menemukan pakaian Arya lengkap di atas sebuah batu di tepi sumur itu. Pakaiannya saja. Lalu kemanakah anak itu pergi? Pasti tidak mungkin kalau Arya sengaja meninggalkan pakaian di sana, meskipun seandainya ia berganti dengan pakaian lain. Karena itu Mahesa Jenar mendapat kesimpulan bahwa Arya telah mengalami suatu hal yang tidak wajar, yang bahkan mungkin berbahaya. Menilik keadaannya, serta tidak adanya sesuatu yang didengarnya, maka Mahesa Jenar menjadi berteka-teki. Ia menjadi heran kepada dirinya sendiri ketika tanpa sadarnya ia menjengukkan kepalanya ke dalam perigi, ke dalam lingkaran yang hitam kelam seolah-olah ia sedang mencari Arya Salaka di sana. Suatu pikiran gila, gerutu Mahesa Jenar. Tak mungkin Arya berbuat demikian, apapun yang dihadapinya. Dengan demikian maka kesimpulan yang terakhir, yang mengganggu otaknya adalah, bahwa Arya telah mendapat bahaya dari seseorang yang jauh melampaui ketangguhan anak muda itu. Dengan kesimpulannya itu Mahesa Jenar menjadi marah sekali. Siapakah yang telah berani mengganggu murid satu-satunya itu? Murid yang diharapkan untuk dapat mewarisi ilmu serta mengembangkannya. Bahkan, murid yang keselamatannya menjadi tanggung jawabnya atas permintaan ayah anak itu sendiri. Mahesa Jenar mencoba untuk menemukan jawabnya, namun ia menjadi bingung. Tidak mungkin kalau hal itu dapat dilakukan oleh sepasang uling dari Rawa Pening. Meskipun kedua uling itu menyerangnya bersama, namun pasti akan terjadi perkelahian yang cukup lama untuk memberinya kesempatan mendengar dan membantu. Tetapi apa yang terjadi adalah sangat mengagumkan. Anak itu agaknya begitu saja hilang sebelum ia sempat berbuat sesuatu. Darah mahesa jenar menjadi semakin bergelora. Untuk beberapa saat ia berdiri di atas kedua kakinya yang renggang. Wajahnya sedikit terangkat. Dicobanya untuk menangkap setiap suara yang berdesir di sekitarnya. Namun ia tidak mendengar sesuatu. Juga matanya yang tajam, setajam mata burung hantu itu pun tidak dapat menangkap sesuatu yang mencurigakan. Karena itu ia menjadi gelisah. Kemana agaknya Arya Salaka harus dicari? Sambil berpikir keras, Mahesa Jenar demikian saja melangkah meninggalkan tempat itu. Yang mula-mula dilakukan adalah berjalan berkeliling halaman. Kalau-kalau ada hal-hal yang mencurigakan yang dapat dipakainya untuk bahan pencariannya, dalam hal ini ia sama sekali tidak ingin mengganggu orang lain. Ia ingin mencarinya seorang diri. Baru apabila ia tidak berhasil, ia akan minta pertolongan ke Bolkanigara, tetapi tiba-tiba. Ketika ia baru mendapat separuh dari perjalanan kelilingnya itu, ia terhenti. Perlahan-lahan didengarnya nafas seseorang yang mengalir dengan teratur. Mahesa Jenar mencoba untuk meyakinkan pendengarannya. Perlahan-lahan ia melangkah setapak maju, dan benarlah, ia telah mendengar nafas seseorang. Menilik tarikannya yang teratur itu, Mahesa Jenar dapat menduga bahwa di halaman itu terdapat seseorang yang terhidur. Karena itu, ia menjadi bertanya-tanya di dalam hati, "Adakah Arya Salaka yang tertidur di situ? Anaklah kalau demikian. Bagaimanapun, letih serta kantuknya, tetapi tidak mungkin bahwa ia tidak sempat berpakaian." Lalu begitu saja menjatuhkan diri dan tertidur di situ. Karena itu, ia tidak membiarkan dirinya mendapatkan sesuatu hal yang tak dikehendaki. Jangan-jangan hal yang serupa telah menyeret Arya ke dalam bencana, karena ia kurang hati-hati atas suara desah nafas yang dikiranya orang yang sedang tertidur nyenyak. Dengan demikian, malahan Mahesa Jenar menjadi bersiaga penuh. Setiap saat ia dapat bertindak, bahkan setiap saat apabila ia benar-benar berhadapan dengan bahaya yang besar, ilmunya sastra birawa siap untuk dilontarkan. Setelah beberapa saat ia menunggu dengan tidak ada perubahan apapun, kembali ia maju setapak. Sekali lagi setapak demi setapak dengan penuh kewaspadaan. Akhirnya suara desah nafas itu sudah sedemikian dekatnya. Dengan hati-hati sekali Mahesa Jenar bergerak beberapa jengkal maju. Matanya tajam dipergunakannya sebaik-baiknya menembus daerah yang gelap pekat karena daun-daun yang rimbun. Perlahan-lahan seolah-olah muncul dari daerah yang hitam sesosok tubuh yang terbujur diam. Melihat tubuh itu Mahesa Jenar menjadi berdebar-debar. Sejengkal lagi ia bergeser maju. Dengan demikian tubuh yang nampak lamat-lamat itu menjadi semakin jelas. Dan apakah yang nampak kemudian sangat mengejutkannya? Ketika tubuh itu menjadi jelas segera Mahesa Jenar dapat mengenalnya. Tubuh itu adalah tubuh Arya Salaka. Dan dari tubuh itu pula lah Mahesa Jenar dapat mendengar desah nafasnya yang teratur, nafas orang yang sedang tidur nyenyak. Meskipun tubuh yang terbaring tanpa pakaian itu adalah Arya Salakan, namun Mahesa Jenar tidak tergesa-gesa mendekatinya. Ia masih belum tahu pasti, apakah tidak ada hal-hal yang berbahaya. Baru setelah beberapa saat tidak terdengar sesuatu selain nafas Arya. Mahesa Jenar melangkah perlahan-lahan mendekati. Ketika ia meraba tubuh anak itu, terasa bahwa tubuh itu tetap hangat seperti biasa. Demikian tubuh Arya tersentuh tangan Mahesa Jenar, tampaklah anak itu terkejut. Cepat ia meloncat bangkit dan bersiaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Tetapi ketika yang dilihat berdiri di hadapannya adalah Mahesa Jenar, ia pun segera mengendorkan perasaannya. Dalam keadaan yang penuh dengan tanda tanya, Mahesa Jenar berkata, "Kau tertidur, Arya!" Arya menganggukan kepalanya, "Tetapi kenapa pakaianmu kau tinggalkan?" Mahesa Jenar meneruskan, "Arya terkejut mendengar teguran itu. Ia baru merasa bahwa ia masih belum mengenakan pakaiannya, karena itu segera ia meloncat berlari ke perigi." Mahesa Jenar menjadi semakin heran, namun kemudian ia pasti bahwa sesuatu telah terjadi. Setelah Mahesa Jenar sekali lagi memperhatikan keadaan sekelilingnya, serta tidak ada sesuatu yang mencurigakan, ia pun segera berjalan mengikuti arah langkah Arya Salaka. Sampai di tepi sumur, Arya segera menyambar pakaiannya. Ia tidak sempat membersihkan debu serta tanah lembab yang melekat pada tubuhnya. Setelah Arya lengkap berpakaian, Mahesa Jenar tidak segera bertanya tentang apa yang telah terjadi atasnya, tetapi diajaknya Arya untuk masuk kembali ke dalam ruang tidurnya, setelah Arya menolak membangunkan Nyai Wiradapa untuk minta disediakan makan buatnya. Baru setelah mereka duduk di pembaringan, Mahesa Jenar segera bertanya kepada anak muridnya, apakah sebabnya anak itu telah melakukan suatu pekerjaan yang aneh. Tidur di halaman belakang, di bawah daun-daun yang lebat rimbun serta sama sekali tidak berpakaian. Arya sendiri mula-mula heran -mula bahwa ia telah tertidur di halaman belakang tanpa pakaian sama sekali. Diingatnya kembali apa yang telah terjadi atasnya. Perlahan-lahan sekali, semakin lama menjadi semakin jelas tampak kembali apa yang pernah dialaminya. Maka diceritakannya apa saja yang terjadi atas dirinya. Pada saat ia sedang mandi, dan tiba-tiba muncullah seorang berjubah menangkapnya. Mahesa Jenar mengerutkan keningnya, lalu sambil mengangguk-angguk, ia bertanya, "Apa yang dilakukan atasmu ketika kau telah terbaring di bawah daun-daun yang lebat itu, dan adakah ia berkata sesuatu kepadamu?" Setelah mengingat-ingat sebentar, Arya menjawab, "Ya, Paman, memang ada yang dikatakan kepadaku." Ketika itu pendengaranku sudah menjadi lamat-lamat. Sebab pada saat itu terasa bahwa kantuku tiba-tiba menjadi tidak tertahan lagi, Arya berhenti sebentar, lalu ia meneruskan. Mula-mula dipijitnya seluruh tubuhku. Dari ubun-ubun sampai ke ujung ibu jari kakiku. Mula-mula terasa betapa sakitnya. Setiap jari-jari orang itu menyentuh kulitku terasa seolah seolah seluruh tubuhku menjadi nyeri tak terhingga. Namun aku sama sekali tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan berdesis pun tidak. Tetapi semakin lama perasaan sakit itu menjadi semakin berkurang. Bahkan akhirnya pijitan itu terasa nyaman sekali. Sehingga aku menjadi ngantuk bukan buatan. Sesaat sebelum aku tertidur aku masih mendengar orang itu berkata, Arya Salaka. Kau telah terlalu lama menyiksa tubuhmu dengan pekerjaan-pekerjaan berat, namun kau sama sekali tidak memelihara urat-urat darah serta otot-ototmu. Dengan demikian kau telah menyia-nyiakan sebagian dari tenaga dahsyat yang sebenarnya dapat kau ikut sertakan dalam setiap lontaran tenaga. Sekali lagi Arya berhenti, kemudian sesudah itu aku tidak ingat apa-apa lagi sampai paman membangunkan aku. Dada Mahesa Jenar berdebar-debar mendengar cerita Arya. Ia memang pernah mendengar suatu ilmu yang dapat dipergunakan memperkokoh tubuh seseorang serta memperbesar tenaganya dengan membuka segenap saluran yang ada di dalam tubuh. Memperlancar jalan darah serta memperbaiki letak otot-ototnya sehingga pada orang itu tidak lagi diperlukan tenaga untuk mengatasi kesulitan, kesulitan di dalam tubuh sendiri. Dengan demikian, segenap cadangan tenaga, apabila diperlukan, dapat dipergunakan seluruhnya dan disalurkan lewat bagian-bagian tubuh yang dikehendaki. Tetapi masih belum jelas apakah orang itu telah memperlakukan Arya demikian atau sebaliknya, membuat beberapa rintangan di dalam tubuhnya, sehingga dalam pelontaran tenaga akan dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan. Karena itu, segera ia bertanya, "Arya?" Bagaimanakah rasanya tubuhmu sekarang? Dengan tidak sesadarnya, Arya mengamat mati tubuhnya sendiri. Kakinya, tangannya, lengannya, dan jari-jarinya semula ia sama sekali tidak memperhatikan apakah ada perubahan-perubahan di dalam dirinya. Tetapi ketika Mahesa Jenar bertanya kepadanya, terpaksa ia memperhatikan setiap perasaan yang lain di dalam dirinya tentang peredaran darahnya detak jantungnya serta sendi, sendi anggota badannya. Tiba-tiba saja ia merasa betapa segar darah yang mengalir di dalam tubuhnya, merambat sampai ke segenap ujung rambut di seluruh badannya. Setiap anggota badannya terasa menjadi betapa ringannya. Dan dengan demikian ia dapat bergerak bertambah cepat dan lincah detak jantungnya yang lunak teratur serta sendi-sendi anggota badannya yang licin, namun seakan-akan bertambah kokoh. Demikianlah akhirnya ia berkesimpulan bahwa kini ia telah mendapat suatu perasaan yang luar biasa, yang bahkan ia tidak tahu bagaimana harus mengatakan, sehingga yang dapat diucapkan hanyalah beberapa kata saja. Tubuhku menjadi bertambah baik paman. Jawaban itu sendiri tidak begitu meyakinkan bagi Mahesa Jenar. Tetapi wajah Arya yang berseri, caranya menggerakkan tangan dan kakinya, serta betapa tampak anak itu keheran-heranan sendiri, adalah jawaban yang cukup jelas. Jawaban yang telah mengandung suatu cerita bahwa tubuh Arya kini telah berbeda dengan tubuh Arya beberapa saat yang lalu. Anak itu agaknya kini telah memiliki kesempurnaan tata nadi dalam tubuhnya. Mahesa Jenar sendiri merasa bahwa selama ini ia telah memaksa anak itu bekerja keras, berlatih, berkelahi, berjalan dan berlari setiap hari. Namun ia tidak dapat melakukan hal yang lain bagi tata nadi anak itu. Meskipun ia sendiri dahulu pernah juga mempelajari beberapa pengetahuan mengenai urat dan jalan darah, namun apa yang dapat dilakukan tidak lebih dari daripada saling memijit sesama prajurit apabila mereka sedang kelelahan, baik di dalam latihan-latihan maupun di dalam pertempuran-pertempuran yang sebenarnya. Tetapi tidaklah demikian yang terjadi atas Arya. Orang yang berjubah itu tidak sekadar memijit Arya supaya Arya tidak lagi merasa lelah. Lebih daripada itu, orang itu telah menolong Arya untuk dapat mengerahkan segenap tenaga yang tersimpan di dalam tubuhnya yang tegap kekar itu. Meskipun mula-mula Mahesa Jenar merasa cemas bahwa yang terjadi adalah sebaliknya, namun terhadap orang yang berjubah abu-abu yang belum dikenalnya itu, ia telah menumpahkan kepercayaan bahwa tidaklah mungkin ia akan berbuat jahat terhadap Arya. Bersamaan dengan itu, makin kuatlah dugaan yang telah tumbuh di dalam dadanya, bahwa orang itu pun sama sekali tidak bermaksud jahat atas perbuatannya mengambil kedua keris Kiai Nagasasa dan Kiai Sabuk Inten dari Banyu Biru, meskipun akibat hilangnya kedua keris itu sangat dahsyat atas tanah perdikan di lereng Bukit Telamaya itu. Untuk beberapa saat Mahesa Jenar berdiam diri. Namun tak habis-habisnya ia mengagumi tubuh muridnya yang sedang menginjak dewasa itu. Selama ini meskipun hampir setiap saat, siang dan malam, ia tidak pernah terpisah darinya, tetapi seolah-olah baru sekarang ia melihat alangkah gagahnya anak ini. Anak Ki Ageng Gajah Sora, yang dalam usianya yang masih sangat muda itu telah dapat mencerminkan kebesaran jiwa yang diwarisinya dari orang tuanya, serta pendidikan yang diberikannya. Arya yang merasa selalu dipandangi oleh gurunya menjadi tertunduk. Namun, ia merasa bahwa gurunya sama sekali tidak menyesal atas kejadian yang baru saja dialami. Karena itu, ia pun tidak perlu mencemaskannya lagi. Bahkan, perasaan yang segar yang memancar di dalam tubuhnya telah menumbuhkan suatu harapan dalam dirinya, harapan atas masa depan yang lebih baik. Sedang yang tersangkut di dalam mota Arya Salaka kemudian adalah pertanyaan-pertanyaan tentang orang yang berjubah itu. Orang yang dengan serta merta menangkapnya, dan menjadikannya tertidur di dalam semak-semak. Karena itu kemudian ia bertanya kepada gurunya, Paman, adakah Paman mengenal orang yang berjubah itu? Mahesa Jenar menggeleng. Tidak, jawabnya. Tetapi aku pernah melihatnya beberapa tahun yang lalu di Banyu Biru. Di Banyu Biru, Arya bertambah heran. "Ya," jawab Mahasa Jenar pendek, "kemudian kembali mereka berdiam diri, dingin malam semakin tajam menusuk sampai ke tulang sumsum." Tidurlah, Arya, desis Mahasa Jenar kemudian sambil membaringkan dirinya, dan sejenak kemudian mereka berdua telah lelap ditelan oleh sunyi malam. Arya Salaka tertidur dengan sebuah senyum yang tersungging di bibirnya. Ia tidak merasa lagi punggungnya menjadi gatal-gatal oleh serangga yang menggigitnya. Serangga yang terbawa oleh tanah lembab ketika ia terbaring di semak-semak halaman belakang. Sedang Mahesa Jenar pun kemudian tertidur karena kelelahan. Padukuhan gedangan kini benar-benar telah terbenam dalam suasana yang hening. Beberapa orang peronda yang berjalan hilir-mudik di sudut-sudut desa kadang-kadang harus berdesis menahan angin malam yang mengalir lembut, membawa udara pegunungan yang dingin. Ketika di timur tampak fajar, mulai membayangkan cahaya kemerahan, datanglah beberapa orang yang dikirim untuk menyelidiki keadaan pasukan lawan dari mereka. Pimpinan rondo mendapat laporan bahwa pasukan dari Pamingit dan Gunung Tidur sudah tidak lagi berada di perkemahan mereka. Agaknya, mereka telah merasa bahwa meskipun mereka meneruskan pertempuran, namun mereka pasti tidak akan berhasil. Karena itu, lebih baik mereka menarik diri, karena laporan itulah pasukan Gedangan tidak perlu lagi mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan yang akan datang. Meskipun tidak terdengar tanda-tanda bahaya, namun Mahesa Jenar dan Arya Salaka bangun pada saatnya, pada saat terang-terang tanah. Ketika mereka keluar dari ruang tidur, mereka melihat beberapa orang telah berada di halaman depan. Tetapi demikian, Mahesa Jenar melihat sikap mereka. Segera, Mahesa Jenar mengetahui bahwa tidak ada lagi bahaya yang mengancam pedukuhan itu. Setidak-tidaknya, untuk waktu-waktu yang cukup untuk menyembuhkan luka-luka yang diderita oleh laskar gedangan dalam pertempuran kemarin. Meskipun demikian, Mahesa Jenar memerintahkan juga laskar gedangan bersiap untuk melakukan pembersihan daerah yang kemarin dipergunakan sebagai ajang pertempuran. Demikianlah sehari itu yang dilakukan oleh orang-orang gedangan adalah bekerja keras, mengubur mayat-mayat yang berserak-serakan. Baik dari kawan sendiri maupun dari lawan. Ketika matahari condong ke barat, selesailah pekerjaan mereka. Mereka kini boleh kembali kepada keluarga masing-masing, meskipun tetap untuk tidak meninggalkan kewaspadaan. Beberapa orang secara bergilir masih harus tetap berada di gardu-gardu penjagaan, siang maupun apabila nanti malam datang. Dalam keadaan yang demikian terasa lah? Betapa akibat pertempuran telah merampas kegembiraan seluruh penduduk Gedangan. Apalagi yang terpaksa melepaskan salah seorang anggota keluarga mereka, tetapi mereka tidak dapat berbuat lain daripada menyerahkan beberapa orang terbaik dari pedukuhan mereka sebagai tawur dalam perjuangan mempertahankan hak dan ketenteraman hidup mereka. Untuk seterusnya, ketika pekerjaan mereka telah selesai seluruhnya, barulah mereka dapat menarik nafas lega. Demikian juga Mahesa Jenar, Kebokanigara, Rara Wilis, Widuri dan Arya Salaka. Mereka kini telah dapat berkumpul bercakap-cakap dengan tenang. Namun agaknya Arya tidak begitu tertarik duduk bercakap-cakap di antara mereka. Agaknya beberapa masalah masih selalu mengganggunya. Karena itu ia minta diri untuk berjalan-jalan menikmati cahaya matahari sore. Selain Arya Salaka, Ternyata Widuri pun lebih senang berjalan-jalan dan berlari-lari di luar. Sehingga dengan demikian, ia minta diri pula untuk ikut serta bersama Arya Salaka bermain-main. Demikianlah mereka berdua berjalan menyusur jalan-jalan pedukuhan sambil bercakap-cakap. Kadang-kadang Widuri minta Arya Salaka bercerita tentang dirinya, tentang pengalamannya, dan tentang cita-citanya. Sebaliknya kadang-kadang ia bercerita tentang segala sesuatu yang disenanginya. Tentang burung, burung yang terbang bebas di udara. Tentang bunga-bunga yang mekar di halaman. Dan kadang-kadang dengan penuh keingin tawan, Widuri menanyakan tentang daerah-daerah yang jauh di seberang punggung-punggung bukit, daerah di mana langit dan bumi seolah-olah berpadu dalam satu garis yang membujur panjang sekali. Dalam percakapan yang asik itu Arya selalu berusaha untuk menjawab sedapat-dapatnya. Diceritakan apa yang pernah dilihatnya di balik pegunungan yang berjajar seperti wayang di pakeliran. Diceritakannya betapa di sana tergelar pantai yang luas serta laut tanpa tepi. Betapa nelayan di lautan bekerja keras untuk mencari kekayaan yang tersimpan di dalam lautan. Diam-diam Widuri menjadi kagum kepada anak muda itu. Kagum akan pengalamannya yang luas, serta kagum akan ketetapan hatinya memandang hari kemudian, hari yang bakal datang. Sebaliknya, Arya pun menjadi tertarik perhatiannya kepada gadis itu. Dengan pertanyaan-pertanyaan, ia dapat mengetahui betapa banyak kemauan dan cita-cita yang tersimpan di dalam dadanya. Demikianlah, dengan tidak merasakan lelah, mereka berjalan terus. Meskipun sejak pagi Arya Salaka telah memeras keringat membantu orang-orang gedangan membuat lubang-lubang kubur, namun dalam kesejukan angin senja, ia lebih senang berjalan-jalan bersama Widuri daripada beristirahat dan bercakap-cakap dengan orang-orang yang tidak sebayanya. Karena itulah maka dengan tidak terasa, mereka telah melewati ladang persawahan beberapa tonggak dari pedukuhan. Bahkan mereka telah menyusur jalan-jalan sempit yang membujur ke dalam daerah-daerah hutan-hutan kecil. Jalan setapak yang selalu dilewati oleh orang-orang yang pergi mencari kayu ke dalam hutan itu, tanpa prasangka dan raga-ragu. Bahkan dengan wajah yang berseri-seri mereka memandang ujung-ujung daun-daun muda yang bergoyang-goyang ditiup angin. Cahaya matahari yang tersangkut di pucuk-pucuk dahan kayu tampak berkilau-kilau dengan riangnya, seriang suara burung yang berkicau mengantar datangnya senja. Selembarawan yang menggantung di langit bergerak perlahan-lahan dihanyutkan angin dari selatan. Ketika kemudian dari arah barat membayang warna merah ke kuning-kuningan, Widuri memejamkan matanya sambil bergumam, Layung, layung senja, jangan kau pancarkan penyakit ke mataku, pancarkan kepada anak nakal di sampingku. Arya Salaka tertawa mendengarnya, sahutnya, "Layung-layung senja selalu baik kepadaku. Karena itu aku tidak pernah sakit mata." Kemudian Arya Salaka berdiri menatap langit-langit yang berwarna merah itu, sambil seolah-olah berkata kepadanya, "Layung, layung senja yang baik, simpanlah segala macam penyakit, berikanlah kepada kami sejahtera dan sentosa." Tidak bisa, potong Widuri sambil tertawa. Candi Allah tidak bisa memberi sejahtera dan sentosa. Ia hanya punya benih penyakit mata. Penyakit mata pun tidak, sahut Tarya Salaka. Kemudian terdengarlah mereka tertawa bersama-sama. Tetapi tiba-tiba suara tertawa itu terputus. Dari balik semak-semak hutan yang tidak begitu lebat, mereka mendengar suara berdesir. Telinga mereka yang sudah terlatih baik segera dapat mengetahui bahwa suara itu suara langkah orang. Karena itu, mereka tidak bergurau lagi. Perhatian mereka tertuju kepada telapak kaki yang terdengar semakin lama semakin dekat. Bahkan, suara langkah itu sama sekali tidak tertahan-tahan, sehingga mereka menduga bahwa orang yang datang itu sengaja akan menjumpainya tanpa bersembunyi-sembunyi ketika mereka menoleh ke dalam semak-semak di belakang mereka masih belum ada seseorang pun yang tampak suara langkah itu masih berada di dalam semak-semak yang sudah mulai suram tiba-tiba dari balik daun-daun yang lebat itu terdengar suara orang tertawa mirip dengan ringke kuda liar yang kehasan widuri bukanlah seorang gadis penakut namun mendengar suara tertawa yang mengerikan itu ia bergeser setapak mendekati Arya Salaka. Kecuali itu, sekaligus Arya Salaka dan Widuri dapat mengetahui bahwa orang yang berada di dalam semak-semak itu tidaklah hanya seorang, tetapi sedikitnya dua orang, yang tertawa bersama-sama. Dalam pada itu perasaan Arya Salaka menjadi tidak enak. Seolah-olah ia mendapat suatu firasat yang kurang baik. Karena itu ia pun segera bersiap-siap untuk menanti apakah yang bakal terjadi. Sesaat kemudian tampaklah daun-daun semak-semak itu tersibak. Yang mula-mula tampak adalah tangan-tangan kasar yang menyisihkan daun-daun yang lebat itu. Kemudian muncullah di hadapan kedua anak muda itu dua orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan, berwajah runcing dengan tepi mata yang terangkat tinggi. Demikian mereka berdiri tegak di luar semak-semak, kembali terdengar suara tertawa mereka yang mengerikan, seperti ringki kuda-kuda liar. Melihat kedua orang itu hati Arya Salaka berdebar-debar. Ia sudah mengenal keduanya. Beberapa kali ia pernah melihat. Bahkan sejak ia masih tinggal di Banyu Biru. Dua orang itu tidak lain sepasang uling dari rawa pening, dengan ikat pinggang yang lebar bergambar dua ekor uling yang saling berlilitan. Kedua orang itu masih beberapa langkah lagi maju mendekati Arya Salaka dan Endang Widuri. Endang Widuri masih belum mengenal keduanya. Tetapi dalam pertempuran yang terjadi kemarin, sepintas lalu ia melihat kedua orang yang menyerang dari belakang itu, dan kemudian dapat diusir oleh Mahesa Jenar. Dengan demikian ia pun segera merasa bahwa ia kini berhadapan dengan dua orang lawan yang tangguh. Karena itu bagaimanapun juga, Widuri harus memperhitungkan kemampuan diri. Dirinya sendiri dan Arya Salaka, satu-satunya kawan yang ada di tempat itu. Tetapi karena di dalam tubuh Widuri mengalir darah keturunan pengging, maka ia tidak gentar menghadapi lawan yang bagaimanapun juga. Tetapi, yang justru menggoncangkan dadanya bukanlah kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapinya. Apabila ia benar-benar harus bertempur melawan sepasang uling itu, dalam hal yang demikian, sedikit banyak ia telah menerima latihan-latihan yang berat dari ayahnya. Setidak-tidaknya, ia akan dapat bertempur sambil menarik diri mendekati pedukuhan gedangan. Apalagi di dekatnya ada Arya Salaka. Meskipun ia masih belum dapat mengukur kekuatan tenaga anak muda itu dibandingkan dengan orang-orang yang tak dikenalnya itu, tetapi yang lebih mengerikan baginya adalah cara kedua orang itu mengamat-amati dirinya, seolah-olah tubuhnya itu bulat-bulat akan ditelan mereka. Lebih-lebih lagi ketika tampak di bibir kedua orang itu membayang senyum-senyum yang aneh, tiba-tiba bulu kuduk Endang Widuri berdiri serentak meskipun ia tidak tahu maksud yang terkandung dalam senyuman yang aneh itu. Apalagi ketika kemudian terdengar salah seorang dari mereka berkata, Selamat bertemu putra Ki Ageng Gajah Sora, suara yang terdengar adalah suara yang serak parau. Arya Salaka memandang kedua orang itu dengan seksama. Ia sudah pasti bahwa hal yang tak diinginkan akan terjadi. Maka dengan tidak melepaskan pandangannya kepada sepasang uling itu ia menjawab, selamat bertemu sahabat. Adakah kau akan menyampaikan kabar tentang daerahku? Terdengar uling putih tertawa berderai. Ya, ya, cuan muda. Aku membawa kabar untuk tuan. Ketahuilah bahwa di daerah Chuan kini terjadi malapetaka yang hebat. Adik tuan, Sawung Sariti dengan leluasa dapat membunuh setiap orang yang dikehendaki. Bahkan akhirnya Chuan sendiri. Sesudah itu, tahukah Chuan apa yang akan terjadi? Banyu biru akan sepenuhnya jatuh ke tangan Sawung Sariti. Tetapi itu bukanlah peristiwa yang terakhir yang terjadi atas daerah Chuan itu. Sebab akhirnya Sawung Sariti, maupun ayahnya Ki Ageng Lembu Sora itu akan mati juga. Kau ingin tahu siapakah yang akan membunuhnya? Uling putih berhenti sejenak, seolah-olah ia menunggu kata-katanya itu meresap ke dalam dada Arya Salaka. Kemudian ia meneruskan, yang membunuh mereka beserta para pengikutnya adalah aku dan adikku. Uling kuning, seterusnya kembali terdengar suara tertawa sepasang uling yang mengerikan itu. Dada Arya Salaka terguncang oleh kata-kata itu. Namun ia tidak ingin segera bertindak, sebab ia tahu betapa perkasanya kedua uling itu. Sesaat kemudian terdengar uling itu berkata lagi, tetapi tuan muda, aku sudah terlalu lama menunggu. Sawung Sariti tidak juga berhasil membunuh tuan. Nah sekarang aku akan menolong mempercepat rencana itu, supaya aku lebih cepat menguasai daerah Banyu Biru itu sebagai kepala daerah perdikan yang dihormati. Tidak sebagai sepasang perampok seperti sekarang itu. Jantung Arya Salaka terasa seperti diguncang-guncang mendengar kata-kata uling putih itu. Karena itu, dengan suara gemetar karena marah, ia menjawab, "Sepasang uling yang perkasa! Aku adalah ahli waris yang sah atas daerah itu." Dengan demikian aku tidak harus menuntut atas hak saja, tetapi aku harus bertanggung jawab pula atas daerah itu dengan menunaikan kewajiban-kewajibanku sebaik-baiknya. Salah satu dari kewajibanku adalah menyelamatkan daerah Banyu Biru. Mendengar jawaban Arya Salaka, Uling Kuning tertawa keras-keras. Katanya, Chuan adalah seorang yang mengagumkan. Seorang yang sudah terusir dari kedudukannya, namun masih merasa bertanggung jawab tetapi chuan tidak usah menunggu lama sebab sebentar lagi chuan harus sudah benar-benar melupakan impian chuan untuk kembali ke banyu biru sesudah itu jalan yang akan kami lalui menjadi bertambah lapang apalagi sepeninggal kakang simarodra suami istri maka jalan ke pamingi telah terbuka pula kemudian terdengar uling putih menyambung Apalagi dengan kedua keris Kiai Naga Sastra dan Kiai Sabuk Inten. Jangankan banyu biru dan pamingit. Bahkan demak pun akan dapat kami gulung. Impian yang indah, sahut Arya Salaka, tetapi kau lupa bahwa di banyu biru ada Eyang sora di payana. Seandainya kau dapat membunuh aku dan kemudian Adi Sawung Sariti, Bahkan paman lembu sora sekalipun, apa yang akan dapat kau lakukan atas seang sora di payana itu? Kembali terdengar uling putih tertawa. Jawabnya, adakah kau mengira bahwa umur kakekmu itu akan dapat mencapai puluhan tahun lagi? Kalau semuanya sudah dapat aku bereskan, maka orang tua itu pasti akan mati kesedihan dan putus asa. Kalau tidak, Seandainya orang tua itu tidak takut melihat kenyataan hari depannya yang patah, maka aku pun dapat mempertemukannya dengan orang sebayanya yang datang ke rawa pening khusus untuk keperluan itu. Gurumu tanya Arya Salaka. Kedua uling itu mengangguk bersama-sama. Jawab uling putih, ya, guruku Sura Sarungi. Arya Salaka mengerutkan keningnya. Agaknya uling rawa pening itu telah benar-benar menyusun kekuatan untuk dapat sampai ke kedudukan yang diinginkan. Dalam pada itu, ia sudah tidak melihat kemungkinan lain daripada menghadapi sepasang uling itu dengan kekerasan. Seperti juga Widuri yang selama ini berdiam diri mendengarkan percakapannya dengan sepasang uling itu, maka ia pun harus memperhitungkan kekuatan diri. Untunglah bahwa Widuri telah memiliki bekal untuk membela dirinya sendiri. Namun sekarang, bagaimanakah imbangan kekuatan dari mereka berdua dengan kekuatan uling itu sepasang? Cuan muda tiba-tiba uling kuning masih meneruskan, "Sepeninggal cuan, jangan cuan, cemaskan gadis cuan itu. Meskipun kami sudah tidak semudah tuan, namun kami akan berusaha untuk memeliharanya baik-baik." Widuri menjadi muak mendengar perkataan itu, apalagi ketika kemudian disusul dengan suara tertawa mereka yang mirip peringke kuda yang sudah hampir gila. Namun Widuri masih dapat menahan dirinya ia menyerahkan segenap persoalan kepada Arya Salaka. Namun Arya Salaka pun menjadi marah mendengar perkataan-perkataan yang menyakitkan hati itu. Maka dengan lantang ia pun menjawab, "Sepasang uling yang baik." Terima kasih atas berita yang telah kau sampaikan kepadaku, dan terima kasih pula atas perhatianmu terhadap diriku, sehingga untuk seorang anak-anak, kau berdua telah memberikan waktu yang cukup banyak serta tenaga yang besar sekali. Dengan demikian, aku merasa mendapat kehormatan dari sepasang orang perkasa. Meskipun demikian, sebaiknya kau mempertimbangkan sekali lagi apakah kau ingin meneruskan rencanamu itu. Ataukah lebih baik kau tetap menjadi perampok kecil-kecilan yang bersarang di Rawa Pening? Sepasang uling itu terkejut mendengar jawaban Arya Salaka. Sindiran itu sudah jelas bagi mereka bahwa Arya Salaka sama sekali tidak gentar menghadapinya, meskipun mereka telah memperhitungkan bahwa anak itu pasti tidak akan menyerahkan lehernya begitu saja. Namun mereka sama sekali tidak menduga bahwa anak itu berani merendahkannya. Karena itu dengan suara yang keras para Uling Putih menjawab, "Hati-hatilah kau berbicara anak muda, supaya aku tidak membiarkan kau menderita pada saat ajalmu datang." Arya Salaka sama sekali tidak mempedulikan ancaman itu, jawabnya, "Sebaiknya kau kembali saja ke rawa pening." Lebih baik kau menghadap paman lembu sora dan minta menjadi pekatiknya. Kau akan mendapat jaminan seumur hidupmu. Kau tidak akan kelaparan. Tutup mulutmu bentak uling kuning sambil melangkah maju. Ternyata darahnya agak lebih panas dari kakaknya. Berlututlah dan minta ampun, supaya kau tidak mengalami siksaanku. Arya menatap mata uling kuning itu dengan penuh kebencian. Dengan dada menengadah ia menjawab Maaf, Uling Kuning, aku tidak bisa berjongkok dan minta ampun. Kalau kau telah biasa melakukan itu, kau sajalah yang berjongkok dan minta ampun. Darah Uling Kuning maupun Uling Putih menjadi mendidih karenanya. Tetapi pada saat Uling Kuning hampir saja lupa diri dan meloncat menyerang, tiba-tiba terpandanglah olehnya Endang Widuri. Karena itu tiba-tiba ia mengurungkan serangannya. Bahkan kemudian ia menoleh kepada Uling Putih sambil berkata, "Apakah yang harus kita lakukan terhadap anak yang telah menghina kebesaran nama sepasang Uling dari Rawa Pening ini, Kakang?" Uling Putih yang telah marah itu menjawab, "Menyingkirlah, biar aku sayat kulit mukanya dan akan aku biarkan ia hidup sampai matahari terbit esok." Ancaman itu sungguh mengerikan, suatu siksaan yang tiada taranya. Namun, Arya Salaka sama sekali tidak gentar. Ia masih berdiri dengan dada menengadah, menghadapi setiap kemungkinan, juga kemungkinan untuk disayat kulit wajahnya dan dibiarkan hidup sampai besok. Dalam pada itu, Uling Kuning tersenyum di dalam hati. Memang sebenarnya ia ingin menyerahkan Arya Salaka kepada kakaknya. Sebab ia lebih tertarik untuk menangkap gadis yang menjelang dewasa yang datang kepadanya seolah-olah hadiah dari langit. Meskipun demikian, ia masih berpura-pura berkata, "Adakah Kakang perlu menanganinya sendiri?" Uling putih menjawab, "Biar puas hatiku, jangan kau ikut campur." Uling kuning mundur selangkah, matanya dengan liar merambat ke segenap bagian tubuh Hendang Geduri tubuh yang tepat pada usia kemekaran menjelang masa remaja. Sementara itu Uling Putih telah siap. Dengan wajah yang mengerikan ia melangkah maju, selangkah demi selangkah. Tangannya yang panjang telah siap sepenuhnya untuk merobek-robek kulit Arya Salaka. Arya Salaka pun segera mempersiapkan dirinya. Ia harus melawan Uling itu mati-matian, sebab ia tahu betul bahwa sepasang uling rawa pening adalah orang-orang yang hampir seluruh hidupnya diwarnai oleh noda-noda yang hitam kelam. Karena itu, Arya Salaka berpendapat bahwa ia harus mencoba untuk dapat memusnahkannya, tetapi ia masih belum dapat mengukur apakah ilmu yang selama ini dipelajarinya akan cukup mampu untuk melawan uling putih itu. Namun, dalam pada itu, yang tergores di dalam hatinya adalah perbuatan yang sebaik-baiknya sebagai suatu pernyataan kebaktian yang tulus kepada sesama. Tetapi yang masih sedikit mengganggu pikirannya adalah Endang Widuri. Ia melihat suatu tanda-tanda yang mencemaskan pada Uling Kuning. Ia melihat bagaimana Ker Uling Kuning itu memandang Endang Widuri. Karena itu maka mau tidak mau ia merasa bertanggung jawab pula atas keselamatan gadis itu. Uling putih kini sudah dekat berdiri di depannya. Giginya gemeretak di dalam mulutnya yang terkatup rapat. Tetapi sesaat kemudian terdengar ia menggeram, "Tidak sia-sia aku berdua tinggal untuk beberapa hari di sini. Sekarang aku akan puas menghisap darahmu." Arya Salaka tidak menjawab, tetapi ia menarik kaki kirinya setengah langkah surut. Bersamaan dengan itu Uling Putih meloncat dengan garangnya menyerang dada Arya Salaka. Cepat Arya Salaka menekuk lutut sambil membungkukkan tubuhnya. Sementara itu tangannya menyambar lambung lawannya dengan gerak yang mendatar. Dalam pada itu Arya Salaka menjadi terkejut sendiri dengan gerakannya. Sebab tiba-tiba ia merasa seolah-olah ada tenaga kuat yang mendorong dari dalam. Tenaga yang selama ini seolah-olah tersembunyi. Bahkan dalam gerakannya itu terasa benar bahwa segala sesuatu di dalam tubuhnya telah berubah. Mungkin itulah yang dimaksud dengan penyempurnaan tata nadi yang dilakukan oleh orang berjubah abu-abu, dan dengan demikian geraknya menjadi cepat dan kuat. Uling Putih terkejut melihat kecepatan gerak anak itu, bahkan ia terkejut pula ketika melihat tangan lawannya menyambar lambung. Karena ia sama sekali tidak menduga bahwa hal yang demikian akan terjadi, maka ia pun kurang mempersiapkan dirinya. Ia mengira bahwa anak itu hanya dapat berloncat-loncatan sedikit. Ia tidak tahu bahwa Arya Salaka, dalam perkelahian seorang lawan seorang, telah dapat mengalahkan Sawung Sariti. Sebab Sawung Sariti sendiri selalu mengatakan bahwa ia harus bertempur menghadapi beberapa orang yang datang membantu Arya Salaka. Dengan demikian, uling putih itu tidak sempat berbuat lain daripada membentur tangan Arya Salaka. Uling putih menarik kaki kanannya, kemudian memutar tubuhnya dan menghantam lengan lawannya itu dengan kedua belah tangannya. Arya Salaka masih belum dapat menguasai geraknya sendiri sebaik-baiknya, sebab sejak ia bertemu dengan laki-laki aneh yang berjubah abu-abu serta menidurkannya di dalam semak-semak, ia belum pernah mencoba tenaganya. Ini adalah yang pertama kalinya ia dapat melihat akibat dari kejadian malam yang mendebarkan itu. Karena itu, ia tidak dapat menghindarkan diri dari benturan yang terjadi. Benturan antara lengannya dengan kedua tangan Uling Putih, akibatnya di luar dugaan Uling Putih dan Arya Salaka sendiri. Uling Putih, yang pada dasarnya memandang rendah kepada lawannya, sengaja tidak mengerahkan segenap kekuatannya. Sebab ia mengira bahwa sebagian tenaganya saja ia akan mampu mematahkan lengan anak yang dianggapnya terlalu sombong itu, tetapi yang terjadi sama sekali tidaklah demikian. Penaga tangan Arya ternyata besar sekali, sehingga Uling Putih terdorong surut beberapa langkah, sedang Arya sendiri tetap tidak bergeser dari tempatnya. Mengalami peristiwa itu, dada Uling Putih seolah-olah menyala karena hatinya yang panas. Di samping perasaan heran yang tak habis-habisnya terhadap kekuatan tenaga anak yang dianggapnya tidak lebih dari seekor kelinci yang lemah itu, juga menggelora di dalam dadanya suatu perasaan malu, marah, dendam, dan nafsu bercampur baur. Karena itu, maka segera ia mengerahkan segenap perhatiannya untuk satu tujuan: membunuh dan menyayat-nyayat putra kepala daerah perdikan Banyu Biru itu. Demikianlah dengan garangnya ia menyerang kembali, serangan yang datang menggelombang dengan dahsyatnya. Arya Salaka pun kemudian melayaninya dengan tangguhnya. Ia telah mewarisi hampir segenap jenis unsur-unsur gerak dari perguruan Pengging, ditambah dengan tata nadinya yang telah disempurnakan. Dengan demikian anak muda itu seolah-olah dapat bertempur seperti burung elang di udara, menyambar-nyambar dengan garangnya. Tetapi kemudian ia mampu pula bertempur laksana banteng yang tangguh kukuh, tenang dan meyakinkan. Uling Kuning dan Endang Widuri berdiri terpaku menyaksikan pertempuran itu. Pertempuran yang berjalan dengan sengitnya. Yang sekali waktu berjalan cepat, tetapi kemudian menjadi lambat, namun penuh dengan ketegangan yang mendebarkan. Uling Kuning, yang mula-mula menjadi sangat kegembira ketika kakaknya bermaksud untuk membunuh Arya Salaka dengan tangannya sendiri, karena dengan demikian ia dapat berbuat leluasa atas gadis cantik itu, kemudian terpaksa mengikuti pertempuran itu dengan seksama. Bahkan kadang-kadang timbulah kecemasan di hatinya. Sebab kadang-kadang ia melihat serangan Arya Salaka seperti air yang mengalir dengan derasnya, melanda setiap usaha yang akan merintanginya Untunglah bahwa Uling Putih adalah seorang yang penuh dengan pengalaman bertempur Dalam keadaan-keadaan yang sulit ia masih mampu untuk membebaskan dirinya namun dengan demikian anggapannya terhadap Arya Salaka telah berubah Ia kemudian menganggap anak muda itu seorang lawan yang berbahaya tak henti-hentinya yang rasa-rasanya datang dari segenap penjuru dalam keadaan yang demikian, uling putih harus memeras keringatnya untuk dapat mencapai titik keseimbangan. Namun, agaknya anak muda itu benar-benar luar biasa. Meskipun uling putih telah berusaha membentengi tubuhnya dengan gerakan-gerakan yang cepat dan berubah-ubah, tetapi ia tidak bisa menutup mata. Atas suatu kenyataan bahwa dadanya menjadi semakin sesak oleh pukulan-pukulan Arya Salaka yang meluncur seperti tatit menyambar tanpa dapat dihindari. Bahkan beberapa kali, ia tidak dapat berhasil membebaskan diri seluruhnya atas serangan-serangan kaki lawannya yang masih sangat muda itu. Meskipun Uling Kuning melihat kenyataan itu, namun ia terlalu mengagumi kakaknya, seperti ia mengagumi dirinya sendiri yang seolah-olah tak seorang pun dari angkatan sebayanya, apalagi anak-anak seperti Arya Salaka, akan mampu mengalahkannya. Karena itu, ia tidak mengalami sendiri tekanan-tekanan maut yang mendesing-desing di telinga, ia tidak sedemikian mencemaskan keadaan uling putih. Bahkan tiba-tiba ia teringat kepada kepentingannya sendiri. Kepada gadis yang berdiri tak seberapa jauh darinya. Dengan sudut matanya sekali lagi ia memandang Endang Widuri yang masih asik melihat pertempuran antara Arya Salaka dan Uling Putih. Dan sekali lagi dada uling kuning itu bergetar. Kalau saja ia nanti berhasil membawa anak itu ke rawa pening, pasti akan merupakan barang yang sangat berharga di daerah yang tersekat dari pergaulan. Berbeda dengan daerah Nusa Kambangan, pusat kerajaan ular laut yang tampan, di mana terdapat berpuluh-puluh gadis korbannya yang disimpan di sana. Berbeda pula dengan kera hidup si marodera muda dari Gunung Tidar. Yang seolah-olah telah kehilangan tingkat tata pergaulan hidup manusia yang wajar, di mana laki-laki dan perempuan dibiarkan mengalami suatu penghidupan yang buas dalam segala segi-seginya. Karena itu, maka kemudian perlahan-lahan perhatiannya berkisar dari titik pertempuran kepada Endang Widuri. Bahkan kemudian ia pun menggeser kakinya setapak demi setapak ke arah gadis itu. Ia ingin menangkapnya di tempat itu pula. Dengan demikian, kecuali ia akan mendapat sesuatu yang dianggapnya permainan yang menyenangkan, sekaligus ia dapat mempengaruhi perhatian Arya Salaka. Dengan demikian, secara tidak langsung ia sudah membantu kakaknya. Sebab sedikit saja Arya Salaka lengah, maka kakaknya pasti akan dapat mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ketika ia sudah mendapat keputusan bulat atas rencananya itu. Uling Kuning tersenyum-senyum sendiri. Ia memastikan bahwa rencana itu akan berhasil. Menangkap Endang Widuri dan sekaligus menyebabkan Arya Salaka binasa. Sementara itu, pertempuran berjalan semakin sengit. Arya Salaka terpaksa mengakui ketangguhan lawannya. Tahulah ia sekarang, mengapa ayahnya dahulu tidak tergesa-gesa bertindak terhadap kedua orang yang berbahaya itu. Pada waktu itu, pasti ayahnya sedang mempersiapkan segala kemungkinan serta perhitungan-perhitungan yang masak. Ternyata, kedua orang itu benar-benar luar biasa. Untunglah bahwa pada saat itu ia telah banyak menerima tuntunan langsung atau tidak langsung, sehingga dengan demikian ia dapat melawan Uling Putih dengan sebaik-baiknya. Bahkan kemudian, ternyata bahwa ia berhasil mendesaknya. Apalagi setelah ia mengalami pijatan-pijatan di seluruh permukaan tubuhnya, terasa sekali betapa ia bertambah segar, kuat dan lincah. Tenaganya dapat melontar bebas tanpa sesuatu rintangan. Uling Putih kemudian mengumpat-umpat di dalam hati. Ia sama sekali tidak menduga bahwa Arya Salaka memiliki keteguhan serta ketangguhan yang sedemikian besarnya. Karena itu ia menjadi bertambah marah. Dikerahkannya segenap ilmunya, tetapi ia harus menghadapi suatu kenyataan bahwa setelah ia memeras diri, ia tetap tidak mampu untuk menundukkan lawannya. Akhirnya, ia menjadi gelisah. Bahkan, ia mengharap agar adiknya melihat kesulitannya. Ia tidak dapat berteriak memintanya ikut bertempur, sebab ia masih memperhatikan harga dirinya. Namun, apabila keadaan memaksa, ia tidak akan pedulikan lagi. Apalagi dengan demikian ia dianggap licik atau apapun. Tetapi sebelum ia benar-benar minta adiknya menolongnya, dalam sekilas ia melihat uling kuning perlahan-lahan mendekati gadis kecil yang sedang asik melihat perkelahian itu. Dalam pada itu timbulah suatu harapan padanya. Mudah-mudahan gadis itu ditangkap oleh adiknya. Kalau gadis itu kemudian menjerit, saatnya tiba Arya Salaka pasti akan lengah. Dan pada saat itu, saat yang sebaik-baiknya untuk menghancurkannya, pada saat itu malam telah turun perlahan-lahan. Warna-warna merah di langit telah lenyap disapu oleh warna-warna kelam. Bulan telah mulai menampakkan dirinya kembali di antara taburan bintang-bintang. Awan yang tipis bertebaran di sana-sini menghias langit. Perhatian Endang Widuri sebenarnya memang sedang tertumpah pada perkelahian yang sengit antara Arya Salaka melawan Uling Putih. Dengan keheran-heranan ia melihat Arya Salaka melontarkan diri, membelit dan kemudian meloncat dengan garangnya menghantam lawannya. Tetapi ia mengerti pula bahwa Uling Putih pun mempunyai kekuatan yang cukup untuk dapat mempertahankan dirinya. Ia bergerak setapak-setapak Bergeser, meloncat, dan berputar untuk menjaga agar ia tetap dapat menghadapi Arya Salaka yang seperti bayangan saja. Sekali muncul di sana, kemudian muncul di tempat lain. Kalau saja lawannya bukan orang yang cukup kuat, maka ia pasti akan menjadi pening dan kebingungan. Semakin lama pertempuran itu menjadi semakin seru. Arya Salaka semakin mendesak, lawannya pula. Melihat peristiwa itu Endang Widuri menjadi gembira sehingga gadis itu tersenyum-senyum sendiri. Bahkan ia kadang-kadang bergerak pula seperti anak-anak mendengar gamelan. Sekali ia bergeser maju, sekali ke samping. Bahkan kadang-kadang ia meremas-remas tangannya sendiri dengan kuatnya. Tetapi ketika Uling Putih telah benar-benar terdesak, tiba-tiba tangannya menarik tali yang membelit pinggangnya. Demikian tali yang besar itu terurai. Tampaklah bahwa sebenarnya yang membelit pinggangnya itu adalah sebuah cemeti. Arya Salaka tertegun melihat cambuk yang lemas di tangan Uling Putih. Ia tahu benar bahwa cambuk itulah senjata andalannya. Dengan demikian, ia harus berhati-hati menghadapinya. Ketika itulah Uling Putih itu menyerang dengan garangnya. Cambuknya berdesing-desing dengan dahsyatnya. Sebuah sambaran mendatar mengarah ke dada Arya Salaka. Dengan tangkasnya Arya membungkuk dalam-dalam serta dengan sekali berputar, kakinya menyambar perut Uling Putih. Namun Uling Putih sempat menarik dirinya setapak mundur. Bersamaan dengan itu, ia telah sempat menarik cambuknya mendatar pula. Kali ini Arya tidak dapat membungkuk lebih rendah lagi, tetapi ia harus meloncat mundur. Uling Putih tidak mau memberinya kesempatan. Dengan loncatan yang panjang ia memburu Arya sambil mengayunkan cambuknya sendal pancing. Arya yang mengetahui betapa bahaya yang mengancam apabila ia sampai terkena pukulan itu, segera meloncat ke samping. Ketika ujung cemeti itu berdesing di samping telinganya, ia melontar dengan cepatnya maju dekat sekali dengan lawannya. Dengan sekuat tenaganya, ia menghantam dada lawannya. Uling Putih terkejut melihat gerakan yang cepat dan tak terduga-duga itu. Dengan tangan kirinya, ia mencoba menahan tangan Arya, sedang tangan kanan memutar cambutnya cepat-cepat untuk menyerang dalam jarak yang pendek itu. Demikianlah, dengan kerasnya tangan Arya menghantam tangan kiri Uling Putih yang mencoba melindungi dadanya. Pukulan itu demikian kerasnya sehingga terdengarlah Huling Putih mengaduh tertahan tangan kirinya. Ternyata tidak mampu menahan tekanan tangan lawannya, sehingga bagaimanapun juga terasa sesuatu mendesak dadanya. Desakan itu demikian kuatnya sehingga ia terlontar mundur dan kemudian jatuh terguling. Tetapi dalam pada itu, Huling Putih, agaknya memang ahli memainkan senjatanya. Meskipun pada saat itu Arya berdiri hampir melekat tubuhnya, ujung cambuknya berhasil juga menyentuh pundaknya, sehingga terasalah betapa nyerinya dan bahkan terasa bahwa kulitnya terkelupas. Arya menyeringai menahan pedih, tanpa disengaja tangannya merabai tempat yang terluka itu, terasa betapa darahnya yang hangat mengalir. Dalam pada itu, Uling Putih segera melenting berdiri, namun terasa betapa dadanya semakin susah. Dalam pada itu, baik ling putih maupun Arya Salaka telah mencapai puncak kemarahannya. Mereka masing-masing telah merasakan betapa tubuh mereka telah berhasil disakiti oleh lawannya. Maka terdengarlah huling putih menggeram penuh dendam. Matanya yang menyala merah menjadi semakin liar. Arya Salaka pun kemudian menggigil karena kemarahan. Jantungnya berdebar keras, sedang tangannya bergetaran. Siap untuk menghancurkan lawannya, uling putih yang telah dapat menguasai dirinya kembali segera melangkah maju. Ia telah melihat hasil serangannya pada lengan lawannya. Dengan demikian ia menjadi sedikit berbesar hati. Mudah-mudahan luka di tangan Arya itu dapat mempengaruhi keteguhan hatinya. Tetapi ia salah harap. Karena luka itu Arya malah menjadi semakin garang. Bahkan tiba-tiba tangannya yang gemetar telah menggenggam pusaka kebesaran tanah perdikan Banyu Biru, kiai bancak. Demikianlah pertempuran itu berkobar kembali. Cambuk ling putih berputar seperti baling-baling, bergulung-gulung seolah-olah ingin melibas lawannya dan membenamkan ke dalamnya. Demikian dia syatnya Ling Putih memainkan senjatanya sehingga terdengarlah angin mendesing-desing menggoyang daun-daun pepohonan di sekitarnya serta merontokkan daun-daun kering yang sudah tidak mampu lagi berpegangan di batang-batangnya lebih erat lagi. Tetapi ia berhadapan dengan murid keturunan dari perguruan pengging yang telah mengalami pembajaan diri yang luar biasa beratnya bahkan telah mendapat pertolongan dari seorang ahli tata nadi memperbaiki letak otot-otot serta syaraf-syarafnya. Sehingga Arya Salaka dapat mempergunakan segenap tenaganya dalam lontaran-lontaran kekuatan tanpa dipengaruhi oleh penggunaan tenaga cadangan di dalam tubuh sendiri. Apalagi kini di tangannya telah tergenggam tombak sifat kandil yang dapat melipat gandakan kemampuannya melawan uling putih itu. Dalam keremangan cahaya bulan, tampaklah gulungan sinar keputih-putihan melingkar-lingkar mengerikan yang seolah-olah sedang berusaha untuk melanda sinar yang menyala kebiru-biruan. Itulah cahaya tombak Kiai Bancak. Namun sinar yang kebiru-biruan itu selalu berhasil menghindarkan dirinya, dan bahkan sekali-sekali dengan dahsyatnya menyusup langsung ke pusat gulungan sinar putih itu. Dengan demikian maka tampaklah betapa Arya Salaka dapat mengimbangi lawannya dengan baik. Bahkan kemudian Uling Putih terpaksa memeras keringat habis-habisan untuk dapat mengimbangi permainan tombak bertangkai pendek, sependek tangkai pedang yang digerakkan oleh tangan yang kokoh kuat dan terlatih baik. Dengan demikian pertempuran itu menjadi semakin sengit dan sejalan dengan itu perhatian Endang Widuri pun menjadi semakin terikat. Ia menjadi semakin kagum atas ketangkasan Arya Salaka. Kalau beberapa saat yang lalu ia pernah berlatih bersama-sama dengan anak muda itu, maka sekarang dengan penuh keheranan ia melihat Arya Salaka telah melangkah jauh ke depan. Pada waktu Arya bertempur melawan Sawung Sariti pun, tenaganya masih belum sedahsyat sekarang ini. Tetapi ia tidak tahu bahwa di dalam tubuh Arya, baru saja terdapat beberapa perubahan tata nadi yang sangat menguntungkannya tetapi karena keasyikannya melihat pertempuran itulah maka ia sama sekali tidak menduga bahwa Uling Kuning telah menjadi semakin dekat, semakin dekat di belakangnya. Maka, tiba-tiba saja dirasanya sepasang tangan yang kuat telah memegang kedua belah lengannya. Dengan demikian Endang Widuri menjadi terkejut sekali, sehingga tanpa disengaja ia memekik kecil. Saat itulah yang memang ditunggu-tunggu oleh kedua uling bersaudara itu. Sebab dengan demikian mereka mengharap Arya akan menjadi lengah. Dan apa yang mereka harapkan itu benar-benar terjadi. Arya terkejut mendengar suara Widuri. Tetapi ia tidak menjadi lengah karenanya. Untuk dapat mengetahui keadaan gadis itu, Arya salak meloncat jauh-jauh ke belakang. Meskipun demikian, karena perhatiannya sebagian terampas oleh peristiwa lain, maka terasalah sebuah sengatan pedih di pinggangnya. Ternyata sekali lagi Ling Putih berhasil mengenainya dengan cambuknya yang sangat berbahaya. Terdengarlah Haria berdesis menahan sakit. Meskipun demikian ketika jaraknya telah menjadi agak jauh dari lawannya, ia sempat juga memandang ke arah Widuri yang berdiri tidak begitu jauh dari titik perkelahian itu. Tetapi yang terjadi kemudian sama sekali tidak seperti yang diharapkan oleh sepasang uling dari rawa pening itu. Luka di pinggang Arya itu ternyata telah membakar semangat Arya lebih dahsyat lagi. Dengan menyeringai menahan pedih, ia menggeram penuh kemarahan. Meskipun demikian otaknya masih dapat bekerja dengan baik. Ia tidak mau terlibat dalam pertempuran yang liar. Uling kuning yang berhasil menangkap Widuri tanpa diketahui sebelumnya, agaknya menjadi menyesal sekali. Ketika ia memegang lengan gadis itu, ia terlalu berhati-hati, seperti seorang yang memegang sebuah permainan ringkih, sehingga ia takut kalau merusakannya. Tetapi ia sama sekali tidak menduga, bahwa gadis kecil itu tidak ubahnya sebagai seekor lebah kuning yang manis namun sengatnya sangat berbahaya. Demikian Endang Widuri merasa tangkapan pada lengannya. Ia menjadi sadar bahwa Uling Kuning telah menyerangnya, tetapi otaknya yang cerdas merasakan betapa tangan Uling Kuning itu terlalu hati-hati meraba kulitnya. Itulah sebabnya, maka dengan satu gerakan merendah sambil memutar tubuhnya setengah lingkaran, kakinya dengan cepatnya telah berhasil mengenai perut Uling Kuning bagian bawah. Huling kuning sama sekali tidak menduga bahwa hal yang demikian dapat terjadi, sehingga ia sama sekali tidak bersiaga. Karena itu terdengarlah ia mengaduh kesakitan. Bahkan kekuatan Endang Widuri cukup melemparkannya beberapa langkah dan kemudian membantingnya jatuh ke tanah. Untunglah Huling kuning telah mempunyai cukup pengalaman. Dengan cepatnya ia meloncat berdiri dan mencoba menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Namun demikian, kaki gadis kecil, Putri Ki Kebokanigara, yang telah dibekali dengan pengetahuan yang cukup, terasa telah menggoncangkan isi perutnya. Perasaan mual berputar-putar mengganggu sekali, seolah-olah isi perutnya diaduk dengan hebatnya. Belum lagi Ling Kuning benar-benar sadar atas apa yang terjadi, Dilihatnya gadis kecil itu melayang dengan lincahnya, menyerang seperti semburan air hujan yang datang ke segenap bagian tubuhnya. Uling kuning terpaksa surut beberapa langkah, namun demikian ia mempunyai cukup kesempatan untuk membentengi dirinya dengan tangkisan-tangkisan yang rapat. Tetapi Endang Widuri cukup lincah dan cekatan untuk membingungkannya. Ketika Arya Salaka melihat bahwa Endang Widuri ternyata telah berhasil menolong dirinya sendiri, ia menjadi berbesar hati. Ia percaya bahwa gadis itu akan mampu untuk menahan serangan uling kuning dalam waktu yang cukup lama. Ia mengharap bahwa keadaan akan memungkinkannya untuk membantu. Apalagi ketika dilihatnya uling kuning menjadi gelisah karena serangan pertama kaki Widuri yang tepat mengenai bagian bawah perutnya. Ternyata, bahwa akibat dari serangan itu sangat menguntungkan. Sebab, untuk seterusnya, tenaga uling kuning sangat terpengaruh oleh perasaan muak dan sakit yang melilit-lilit di dalam rongga perutnya. Tetapi, Arya tidak mempunyai kesempatan lebih lama lagi untuk menilai pertempuran antara Widuri dan uling kuning, sebab pada saat itu uling putih telah menyerangnya pula, bagaikan badai yang datang bergulung-gulung tetapi agaknya badai itu menghantam gunung yang tegak dengan perkasanya, serta tak setapak pun bergeser dari tempatnya. Demikianlah di tempat yang sepi itu telah terjadi dua lingkaran pertempuran. Uling putih yang menyesal, bahwa ia tak berhasil memergunakan saat yang ditunggu-tunggu menjadi semakin marah. Cambuknya berputar-putar semakin cepat. Tetapi lawannya menjadi semakin garang pula. Luka di lengan dan lambung Arya telah menambahnya semakin teguh. Ujung tombaknya yang bercahaya kebiru-biruan, mematuk-matuk ke segenap bagian tubuh lawan seolah-olah menjadi beribu-ribu matu, tombak yang datang dari segala arah. Sejalan dengan itu, dada uling putih terasa menjadi semakin sesak. Beberapa kali ia meloncat menjauhi lawannya untuk mendapat kesempatan menarik nafas dalam-dalam. Namun, lawannya bukan pula seorang yang tidak mengetahui keadaannya, karena setiap ia berusaha untuk mendapat kesempatan itu, Arya Salaka selalu dengan garangnya mendesak maju kepada lawannya yang sangat berbahaya itu. Arya sama sekali tidak mau memberi kesempatan sama sekali, bahkan kemudian tiba-tiba ia teringat pada suatu pagi yang cerah di Banyu Biru. Pada saat ia berhasil menangkap seekor uling dari Rawa Pening, pada saat itu Mahesa Jenar berkata kepadanya bahwa bukan uling seperti yang ditangkapnya itulah yang berbahaya di daerah sekitar Rawa Pening, tetapi sepasang uling yang sekarang berhadapan melawannya itulah yang dicemaskan. Diingatnya, pada saat itu ia seolah-olah berjanji kepada Mahesa Jenar bahwa sepasang uling itu pun kelak akan dibunuhnya. Sepasang uling yang selalu membayangi kekuasaan ayahnya di Banyu Biru bahkan telah berterus terang kepadanya bahwa sepasang uling itu pun sekarang sedang dalam perjuangan untuk dapat merebut kedudukan ayahnya itu lewat segala macam lekuk liku dan keruk-keruk yang licik. Karena itu, dada Arya Salaka menjadi semakin menggelegak. Baginya, tidak ada pilihan lain daripada berusaha untuk memenuhi harapannya. Membinasakan sepasang uling yang berhati hitam itu, dengan demikian kebulatan tekadnya itu seolah-olah telah mempengaruhi tenaganya. Ia seolah-olah telah mendapat tenaga yang maha besar mengalir lewat pembuluh-pembuluh darahnya ke segenap bagian tubuhnya. Karena itu, maka apa yang terjadi kemudian sangat mengejutkan lawannya dengan penuh keyakinan di dalam dadanya. Arya melanda lawannya, seperti ombak lautan yang digoncangkan badai. Dengan garangnya, segulung demi segulung berturut-turut menghantam tebing yang akhirnya akan runtuh berguguran. Demikianlah, huling putih akhirnya merasakan bahwa tekanan serangan Arya Salaka menjadi semakin dahsyat. Bahkan tiba-tiba, ketika ia sedang mati-matian mempertahankan dirinya, terasa tangannya yang memegang cambuk itu bergetar dan apa yang dilihatnya sangat mengejutkannya ternyata ujung cambutnya telah terpotong oleh ketajaman tombak Arya Salaka dengan demikian Uling Putih menjadi cemas satu-satunya senjata yang selama ini dibangga-banggakannya telah terpotong ia menjadi bertambah cemas lagi ketika ia melirik ke arah adiknya dalam sekilas Arya menyaksikan gadis itu dapat melawan Uling Kuning dengan baiknya setelah Uling Kuning dikenainya lebih dahulu. Dengan demikian ia tidak dapat mengharap Uling Kuning akan dapat membantunya. Tetapi Uling Putih adalah seorang yang berhati batu. Meskipun pertempuan yang telah berlangsung itu mengatakan kepadanya bahwa Arya Salaka bukanlah anak-anak yang hanya dapat bermain loncat-loncatan, namun ia telah bertekad untuk memenangkan pertempuran itu dan membunuhnya. Karena itu ia menjadi semakin buas. Geraknya semakin lama menjadi semakin liar. Dalam keadaan yang demikian itulah Arya benar-benar berusaha menguasai keadaan. Ia bertempur dengan hati-hati. Ia tidak saja mempergunakan tenaganya, tetapi ia memperhitungkan pula setiap keadaan dan kemungkinan. Demikianlah Ketika bulan muda telah membenamkan dirinya di balik punggung pegunungan, terdengarlah suatu jeritan ngeri mengumandang membentur dinding-dinding bukit. Jerit ngeri yang patah. Dan kemudian disusul dengan suara tubuh yang jatuh terbanting. Sesaat kemudian kembali malam terlempar ke dalam suasana yang sepi, Arya Salaka tampak tegak berdiri dengan tangan yang gemetar memegang kiai bancak yang berlumuran darah darah uling putih yang kini terbaring tak bernafas di hadapannya. Yang terdengar pada saat itu hanya dengus nafas Arya Salaka yang melonjak-lonjak. Tetapi Arya Salaka tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan tubuh lawannya itu lebih lama lagi, sebab tiba-tiba ia melihat sebuah bayangan yang meloncat lari. Itulah uling kuning yang setelah tertegun sejenak bersama lawannya, Endang Widuri yang seperti terpesona menjadi sadar bahwa bahaya maut telah mengancamnya. Karena itu ia akan berusaha untuk menghindarkan dirinya. Tetapi Arya telah melihat bayangannya. Dengan secepat kilat dikejarnya uling kuning itu. Terhadap orang-orang yang demikian itu Arya tidak dapat berbuat lain kecuali membinasakan. Itulah sebabnya maka Arya sama sekali tidak mau lagi memberi kesempatan kepada uling kuning untuk meloloskan diri. Demikian pula yang dangwiduri. Ia tidak mau pula ketinggalan, maka segera ia pun berlari mengejar kedua bayangan yang berlari berkejar-kejaran. Namun, kedua bayangan itu kemudian lenyap menyusup ke dalam semak-semak. Untuk seterusnya, Endang Widuri kehilangan jejak. Karena itu, ia menjadi bingung. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Sedang jalan kembali pun tak diketahuinya pula. Untuk beberapa saat, Endang Widuri berdiri termangu-mangu. Tiba-tiba, ketika ia sedang mencari-cari jalan terdengarlah gemersik daun di belakangnya. Cepat ia meloncat memutar tubuhnya, dan berdiri dengan teguhnya di atas kedua kakinya yang renggang setengah langkah serta tangannya yang disilangkan di muka dadanya, siap untuk menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Dalam sepi malam, terdengar langkah itu semakin jelas. Bahkan kemudian dilihatnya dalam gelap malam dua bayangan yang berjalan dengan tetap ke arahnya. Endang Widuri yang baru saja bertempur melawan Uling Kuning masih saja merasa dipengaruhi oleh suasana perkelahian. Karena itu, ia menyambut kedatangan dua bayangan itu dengan sikap yang garang, siap untuk bertempur. Tetapi kemudian ia terkejut ketika didengarnya sebuah tawa yang lunak yang sudah terlalu sering didengarnya. Ayah teriaknya sambil berlari menyambut kedatangan bayangan yang sudah semakin dekat. Apa yang kau kerjakan di sini? Tanya kebokanigara. Berkelahi, jawab gadis itu. Hem, desis ayahnya. Aku memang sudah mengira. Apalagi ketika aku jumpai sesosok mayat di balik semak-semak di sebelah. Kakang Arya telah membunuhnya, jawab Widuri. Kebokanigara memandang wajah Mahesa Jenar. Kawannya berjalan dengan wajah yang berkerut. Ia ingin mengetahui bagaimanakah pendapatnya mengenai muridnya. Aku sudah menduga pula bahwa anak itu akan membunuhnya pada suatu saat. Dan sekarang hal itu sudah dilakukannya, gumam Mahsa Jenar seperti kepada dirinya sendiri. "Dari mana ayah dan paman Mahsa Jenar tahu bahwa kami berada di sini?" tanya Widuri. Ketika hari sudah gelap, dan kau berdua tidak juga datang, aku menjadi cemas. Seseorang telah melihat kau berjalan ke arah ini sore tadi. Dan yang terakhir teriakan seseorang, yang mungkin adalah teriakan Uling Putih pada saat dadanya disobek oleh tombak Arya, telah menuntun aku kemari. Tepat pada saat kami datang, kami melihat kau berlari-lari. Karena itulah maka aku dapat menemukan kau di sini. Jawab payahnya tetapi aku kehilangan jejak Kakang Arya Salaka, sahut Widuri. Marilah kita cari. Agaknya ia akan terlibat pula dalam pertempuran melawan Uling Kuning. Padahal tenaganya sudah jauh susut karena kelelahan, potong Mahasa Jenar. Mereka tidak berkata kata lagi. Tetapi segera mereka melangkah menyibak daun-daun yang pekat yang menghadang di hadapan mereka, dengan matanya yang tajam Mahesa Jenar dapat melihat bekas-bekas ranting yang tersibak patah-patah oleh hinjakan dan sentuhan tubuh Ling Kuning dan Arya Salaka, yang berkejar-kejaran. Dengan demikian meskipun agak sulit dan perlahan-lahan, Mahesa Jenar dapat mencari jejak mereka berdua. Ternyata perjalanan itu cukup panjang. Ketika mereka telah hampir tidak sabar lagi, tiba-tiba kaki mereka menginjak tanah yang gembur basah. Semakin lama semakin dalam. Dan sejalan dengan itu, semak-semaknya pun menjadi bertambah tipis. Tanahnya mengandung air, desis mahasa jenar. Aku kira kita sampai ke rawa atau telaga, sahut keboka negara. Dan apa yang mereka perkirakan adalah benar. Sesaat kemudian mereka sampai ke daerah yang ditumbuhi batang-batang ilalang, dan kemudian di hadapan mereka terbentang telaga yang tidak terlampau luas. Agaknya, Uling Kuning berusaha melarikan diri dengan bersembunyi di telaga itu ketika mereka sudah berdiri di tepi telaga serta melayangkan pandangan berkeliling. Tiba-tiba, terlihatlah sesuatu yang bergerak-gerak di dalam telaga itu. Demikian, Mahesa Jenar dan kebohongan negara melihat bayangan itu. Segera, mereka mengerti bahwa yang bergerak-gerak itu pastilah Arya Salaka dan Uling Kuning yang sedang bertempur di dalam air. Untuk sesaat Mahesa Jenar tertegun. Ia menjadi cemas melihat pertempuran di dalam air itu. Apalagi kebokan negara. Sebab mereka tahu bahwa hampir sepanjang hidupnya Uling Kuning berada di sekitar tanah yang berawa-rawa, sehingga baginya, air merupakan tempat berlindung yang terbaik. Kemudian Widuri pun melihat perkelahian itu, namun baginya tidaklah demikian jelas, apakah yang terjadi. Sementara itu, Arya Salaka yang tidak mau melepaskan Uling Kuning terpaksa mengejarnya pula terjun ke dalam telaga. Ia sadar bahwa Uling Kuning berharap lewat telaga itu ia akan mampu melepaskan dirinya, atau kalau terpaksa ia terlibat di dalam perkelahian, maka perkelahian di dalam air akan banyak memberinya keuntungan. Dan apa yang diharapkan itu terjadilah. Arya tidak peduli lagi apa yang akan terjadi. Meskipun ia terpaksa berkelahi di dalam air. Demikianlah pertempuran itu berlangsung dengan sengitnya. Di samping mereka harus berjuang untuk tidak terbinasakan oleh lawan, mereka juga harus menjaga diri mereka supaya tidak tenggelam. Uling Kuning adalah seorang yang seolah-olah dapat hidup di dalam air. Tangan dan kakinya benar-benar dapat dipergunakan dengan baik seperti itik mempergunakan sayap serta kakinya. Atau binatang air mempergunakan sirip-siripnya. Karena itu, ia dapat dengan lincahnya bertempur. Namun, sayang bahwa perasaan muak dan nyeri di dalam perutnya tidak juga mau hilang. Apalagi yang dihadapi adalah Arya Salaka. Uling Kuning tidak pernah mimpi bahwa anak itu pernah hidup sebagai anak nelayan di pantai Tegal Arang. Bahkan meskipun tidak begitu lama, namun Arya telah memiliki pengalaman yang cukup untuk menaklukkan air. Tidak hanya air setenang air telaga itu, tetapi air yang sedang murka sekalipun. Arya Salaka pernah terjun ke dalam gelombang yang ganas untuk menyelamatkan alat-alat penangkap ikannya bersama-sama kawan-kawannya. Bahkan darah pelaut yang mengalir di dalam tubuh ayahnya, ternyata mengalir pula di dalam tubuhnya. Pada masa kanak-kanaknya ia telah berani berkelahi dengan seekor uling yang cukup besar di dalam rawa. Sedang pada saat ia menginjak dewasa, ia menerjunkan diri dalam dunia kehidupan nelayan. Karena itu, dengan tidak diduga oleh Huling Kuning, Arya Salaka pun dengan dahsyatnya berhasil menyerang lawannya dari arah yang membingungkan. Sekali kali ia melenyapkan diri dari permukaan air, kemudian muncullah ia di tempat yang tak terduga-duga. Seandainya musuhnya bukan seorang yang memang sejak kecil hidup bergulat dengan air, maka Arya pasti akan dengan mudahnya dapat membinasakan. Tetapi sekarang ia menemukan lawan yang seimbang. Maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Air di sekitar tempat itu menjadi seolah-olah mendidih. Bubuih dobi yang putih bergolak dengan hebatnya di antara bayangan hitam yang timbul tenggelam bersama-sama. Bahkan kedua bayangan itu akhirnya seolah-olah berpadu menjadi satu dan bergolak bukan main hebatnya. Mahesa Jenar dan Keboka Negara beserta Endang Widuri yang berdiri di tepi telaga menjadi cemas. Apalagi ketika tiba-tiba bayangan yang hitam itu lenyap seperti ditelan putaran air yang melingkar-lingkar. Mahesa Jenar kemudian menjadi tidak sabar lagi menunggui saja di tepi telaga. Karena itu, segera ia melepas baju serta kainnya. Hanya dengan celana saja, Mahasa Jenar meloncat pula ke dalam air dan berenang cepat-cepat ke arah kedua bayangan itu tenggelam. Sementara itu, Arya berjuang mati-matian melawan maut. Uling Kuning benar-benar tangguh bertempur di dalam air. Tangannya benar-benar dapat melilit seperti seekor uling yang melilit korbannya. Untunglah bahwa Arya memiliki tenaga raksasa. Sehingga, dengan pukulan-pukulan yang keras, ia selalu dapat membebaskan diri dari belitan uling kuning. Namun, akhirnya usaha uling kuning itu berhasil. Seperti gelak, ia tidak menghiraukan sama sekali pukulan-pukulan terakhir yang dilontarkan oleh Arya Salaka, yang tenaganya semakin lama semakin kendor. Bahkan, tiba-tiba terasa sesuatu menjerat di lehernya. Ternyata, uling kuning telah berhasil mengurai cambuk lemasnya dan berhasil membelit leher Arya dengan senjatanya itu. Dengan demikian seolah-olah nafas Arya menjadi tersumbat. Ia meronta sekuat tenaga, namun tenaga uling kuning itu semakin nerat menarik belitan cambuknya pada leher Arya. Dalam keadaan demikian Arya menjadi marah bukan buatan dan mengamuk sejadi-jadinya. Dengan kakinya ia menangkap tubuh uling kuning dan tidak mau melepaskannya lagi sedang kedua tangannya berusaha untuk mencekik leher lawannya. Namun sayang ia tidak berhasil. Meskipun demikian kakinya menjadi seperti terkunci dan dengan kerasnya membelit perut lawannya. Perasaan muak dan nyeri pada perut uling kuning menjadi semakin hebat. Dengan sekuat tenaga ia mencoba untuk menahan perasaan itu. Sebab pada hematnya, Sebentar lagi, Arya pasti sudah tidak akan dapat bernafas, dan dengan demikian ia akan bebas. Dalam keadaan yang demikian itulah mereka bersama-sama berputar-putar, dan akhirnya bersama-sama tenggelam. Bagi Arya, tidak ada jalan lain kecuali mati bersama-sama daripada mati seorang diri. Itulah sebabnya, ketika terasa senjata uling kuning membelit, lehernya semakin keras kakinya pun menjadi semakin keras menekan perut lawannya itu, supaya uling kuning ikut serta terseret ke dalam air. Sedang tangannya berusaha untuk mengurangi tekanan lilitan cambuk di lehernya. Tetapi dalam pada itu, tiba-tiba ia teringat bahwa pada saat ia menerjunkan diri ke dalam air, Kiai Bancak telah diserungkannya. Tepat pada saat-saat terakhir, dengan sisa tenaga yang ada Arya menarik tombak pusaka kebesaran banyu biru, dan dengan sepenuh nafsu kemarahannya ditekankan ujung tombak itu ke dalam perut lawannya. Terdengarlah suara menggelegak sesaat. Setelah itu terasa tarikan cambuk yang membelit lehernya menjadi semakin kendor. Sadarlah Arya bahwa ia berhasil membunuh holing Kuning dengan tombaknya. Karena itu dilepaskannya belitan kakinya, dan setelah air di sekitarnya dipenuhi dengan merahnya darah, ia berusaha untuk berenang ke permukaan air. Namun, tenaganya sudah sedemikian lemahnya. Bagaimanapun juga, ia berusaha, tetapi pada saat ia berhasil menegakkan kepalanya ke permukaan air, terasa bahwa matanya menjadi berkunang-kunang. Ketika Arya mencoba memandang bintang-bintang yang gemerlapan di langit. Maka, yang tampak seolah-olah mendung, yang tebal menggantung di udara, hitam, dan kelam. Yang diingatnya pada saat terakhir adalah menyarungkan tombaknya yang baginya sama harganya dengan kepalanya, kembali ke dalam sarungnya. Sesudah itu, semuanya seperti lenyap dari ingatannya. Ketika ia tersadar, terasa seolah-olah sebuah mimpi yang indah membayang di hadapannya. Meskipun tubuhnya masih terasa dingin oleh pakaiannya yang basah, namun dilihatnya beberapa orang duduk di sekitarnya pada sebuah balai-balai besar. Sebuah lampu minyak yang terang menyala-nyala dengan riangnya, seolah-olah ikut serta bergembira untuk keselamatan Arya Salaka. Ketika ia sempat mengamat-amati wajah-wajah di sekitarnya, tampaklah gurunya yang sedang merenunginya dengan seksama. Kebokanigara, Rara Willis, Widuri, Wanamerta, Wiradapa dan beberapa orang lagi yang dikenalnya sebagai orang-orang gedangan. Demikian ia mulai menggerakkan matanya, tampaklah keriangan membersit di wajah-wajah mereka yang dengan kecemasan menungguinya. Apalagi Jenar. Dengan tergopoh-gopoh ia bergerak maju dan dengan hati-hati ditempelkannya kupingnya pada dada Arya untuk mendengarkan detak jantung anak itu. Arya, bisiknya. Arya mencoba tersenyum, namun kulit wajahnya serasa membeku. Kakang Wiradapa, kata Mahesa Jenar perlahan-lahan. Pinjamilah anak ini pakaian kering. Dengan tergesa-gesa Wiradapa bangkit, dan sesaat kemudian ia telah kembali dengan pakaian-pakaian kering. Dengan kain panjang, tubuh Arya diselimuti rapat-rapat, dan kemudian dilepaskannya pakaian-pakaiannya yang basah. Sesaat kemudian terasa tubuhnya menjadi agak hangat. Tetapi dalam pada itu, ingatannya masih belum pulih benar. Ia masih belum mengerti di mana ia berada. Dinding-dinding ruangan itu nampaknya masih kabur serta dilapisi selaput yang buram. Dengan susah payah akhirnya terdengar ia berdesis, di manakah aku sekarang? Kau berada di kelurahan gedangan, Arya. Penangkan pikiranmu. Semuanya sudah selesai, Sahut Mahasa Jenar. Uling kuning bisiknya perlahan. Ia tidak akan mengganggumu lagi, jawab Mahesa Jenar. Jadi, aku berhasil sambungnya. Ya, kau berhasil, jawab Mahesa Jenar pula. Arya menarik nafas dalam-dalam. Kemudian terdengarlah ia bergumam, Tuhan Maha Besar. Yang mendengar gumaman Arya itu menjadi terharu. Mereka semakin yakin bahwa anak itu tidak saja akan menjadi seorang yang berjiwa besar, tetapi ia juga akan menjadi seorang pemimpin yang saleh. Seorang pemimpin yang akan membawa rakyatnya berjalan sepanjang jalan Allah. Dalam usianya yang semuda itu, sudah tampaklah sifat-sifat Arya Salaka yang cemerlang. Jauh dari kesombongan dan nafsu membalas dendam. Cinta kepada manusia dan kemanusiaan serta memandang alam ini dengan penuh cinta kasih pula. Demikianlah setelah mengucapkan kata-kata itu hati Arya menjadi tenteram. Tetapi bersamaan dengan perasaan itu, tubuhnya mulai berasa betapa penat dan sakitnya. Tulang-tulangnya serasa berderak-derak patah serta sendi-sendinya seperti terlepas. Luka di lengan serta lambungnya menjadi pedih sekali. Cambuk Eling itu telah menyobek kulitnya. Di samping itu, lehernya pun terasa nyeri. Bekas-bekas cambuk uling kuning masih meninggalkan bekas-bekas goresan merah. Meskipun demikian, Arya Salaka berusaha untuk melupakan semua sakit-sakit yang dideritanya. Tetapi suatu pekerjaan yang berat, bahkan sangat berat telah diselesaikan, melenyapkan uling putih dan uling kuning sekaligus. Kemudian taulah ia bahwa Mahesa Jenarlah yang telah menolongnya. Ketika ia pingsan di tengah-tengah telaga, setelah ia berkelahi melawan Uling Kuning. Gurunya itu datang tepat pada saatnya, yang kemudian menyambarnya dan menariknya ke tepi. Kalau saja Mahesa Jenar terlambat beberapa saat saja, mungkin ia pun telah binasa seperti Uling Kuning. Ketika orang-orang yang mengerumuninya mengetahui bahwa keadaannya telah berangsur baik, maka satu demi satu mereka meninggalkan tempat itu yang tinggal kemudian hanya beberapa orang saja. Mahesa Jenar, Kebokanigara, Rara Wilis, Widuri, Wana Merta dan Wiradapa. Dengan pertolongan beberapa orang, Kebokanigara mendapatkan beberapa macam daun-daunan serta akar-akar yang diperlukan untuk mengobati luka Arya. Untunglah bahwa dalam beberapa hal Kebokanigara telah belajar pada panembahan Ismaya, sehingga dengan cekatan ia dapat mengobati luka-luka itu. Beberapa saat kemudian tampaklah keadaan Arya Salaka berangsur baik. Bahkan kemudian ia sudah dapat tidur. Dengan demikian, ia dapat beristirahat lahir dan batin. Demikianlah, untuk beberapa hari, Arya perlu beristirahat benar-benar untuk menyembuhkan luka lukanya serta memulihkan tenaganya. Sebab, setelah ia bertempur mati, Matian terasa seolah-olah tenaganya telah terhisap habis. Dalam saat-saat itu, Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara telah berusaha menjadikan orang-orang gedangan lebih masak lagi. Sebab untuk seterusnya tidaklah selalu Mahesa Jenar, Arya Salaka dan Kebo Kanigara akan dapat berada di tempat itu. Meskipun menurut perhitungan Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara, musuh tidak akan datang kembali. Orang-orang yang berkepentingan langsung dengan daerah gedangan telah binasa. Sedangkan Laskar Pamingit pun menurut dugaan Mahesa Jenar tidak akan segera kembali. Mereka pasti harus mempertimbangkan kekuatan yang ada di daerah kecil ini. Mereka pada saat-saat yang lalu pasti tidak akan menduga bahwa di daerah ini ada orang-orang seperti Kebo Kanigara dan bahkan orang yang berjubah abu-abu, yang tanpa diduga-duga datang menolong. Setelah Arya sudah pulih kembali kesehatan serta tenaganya, maka mulailah mereka mempertimbangkan apa yang akan dilakukan seterusnya. Menurut pertimbangan kebuka negara, maka yang sebaik-baiknya adalah menghadap panembahan Ismaya dan melaporkan apa yang telah terjadi serta menyatakan keselamatan diri. Demikianlah kemudian mereka terpaksa minta diri kepada orang-orang gedangan, setelah mereka mengalami suka duka bersama, berjuang bersama tentu saja orang-orang gedangan menjadi kecewa atas perpisahan itu. Tetapi perpisahan itu harus terjadi, sebagaimana matahari akan tenggelam pada senja hari setelah sehari penuh sinarnya memancari permukaan bumi. Demikianlah pula setiap pertemuan pasti akan diikuti dengan perpisahan. Cepat atau lambat. Karena tak ada sesuatu yang kekal di muka bumi ini. Setiap kali selalu ada perubahan-perubahan dan putaran-putaran peristiwa, seperti berputarnya bola bumi itu sendiri, sekali sebagian wajahnya menjadi terang benderang karena cahaya matahari, tetapi sekali menjadi gelap oleh bayangannya sendiri. Kepada orang-orang, gedangan Mahesa Jenar mencoba untuk menjelaskan hal itu. Kemudian katanya, "Mengakhiri, karena itu selagi kita berada di tempat yang terang, janganlah kita bersombong diri. Janganlah kita menganggap bahwa di sana ada dunia yang gelap yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak berhak menikmati terangnya sinar matahari. Tetapi dalam keadaan demikian, kita justru harus mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita masih berkesempatan untuk memandang udara yang cerah." Sebab pada saat yang lain kita pun akan sampai pada daerah yang kelam. Pada saat yang demikian kita harus berdoa, semoga Tuhan yang Mahasa selalu menerangi hati kita menjelang masa depan yang cerah. Akhirnya Mahasa Jenar, negara, Rara Wilis, Arya Salaka, Endang Widuri dan Wanamerta terpaksa dilepas pergi, meskipun dengan berat hati. Meskipun demikian mereka berkesempatan untuk mengadakan sekedar selamatan perpisahan, meskipun sederhana. Demikianlah ketika cerahnya matahari pagi sedang memercik di atas dedaunan, berjalanlah sebuah rombongan yang kecil meninggalkan desa gedangan menuju ke pebukitan Karang Tumaritis. Di sepanjang jalan tidaklah banyak yang mereka percakapkan, sebab kepala mereka masing-masing dipenuhi oleh kenangan-kenangan atas peristiwa yang baru saja terjadi. Tetapi tidaklah demikian dengan Mahesa Jenar dan Arya Salaka. Selain kenangan-kenangan yang sekali-sekali membayang di dalam ingatannya, mereka juga berangan-angan tentang masa depan. Tentang Sawung Sariti beserta ayahnya Ki Ageng Lembu Sora. Tentang daerah Perdikan Banyu Biru. Dan yang tidak kalah pentingnya, tentang pusaka-pusaka Demak, Kiai Naga Sastra dan Kiai Sabuk Inten. Dengan diketemukannya kedua keris itu, maka, banyak hal yang sekaligus dapat diurai, sebab keadaan Ki Ageng Gajah Sorap pun sebagian tergantung pada keris-keris itu. Yang juga terlintas di dalam otak Mahesa Jenar adalah care penyelesaian yang secepat-cepatnya mengenai Banyu Biru. Tidaklah sepantasnya kalau Arya Salaka masih harus menyembunyikan diri terus-menerus. Karena itu, bagi Mahesa Jenar, sebaiknya Arya Salaka yang datang ke Banyu Biru. Dan dengan berterus terang menyatakan diri sebagai pengganti ayahnya, kepala daerah Perdikan Banyu Biru. Tetapi pelaksanaan rencana itu haruslah diolah semasak-masaknya, sebab setiap kesalahan akan dapat menimbulkan akibat yang sama sekali tidak diharapkan. Demikianlah rombongan kecil itu berjalan menyusur jalan-jalan pegunungan dengan tenangnya. Sekali-kali mereka harus meloncat-loncat di atas batu-batu padas. Dan dengan demikian, mereka telah mengejutkan burung-burung liar yang sedang bertengger di atas karang-karang terjal yang menjorok di tebing-tebing pegunungan. Hari yang cerah, pada saat rombongan kecil yang terdiri dari kebokan negara beserta putrinya, Endang Widuri, Mahesa Jenar, Rara Wilis, Arya Salaka, dan Wanamerta, sampai di padepokan Karang Tumaritis. Mereka melihat Panembahan Ismaya sedang duduk di kerumuni beberapa orang cantik. Agaknya, Panembahan itu sedang bercakap-cakap atau bercerita tentang suatu hal yang sangat menarik, sebab tidaklah lazim Panembahan Ismaya memberi wejangan dan pelajaran dengan care yang demikian. Ketika salah seorang cantrik melihat kedatangan rombongan itu serta memberitahukan kepada Panembahan Ismaya. Maka dengan tergopoh-gopoh panembahan tua itu berdiri dan menyambut. Dipersilahkannya rombongan itu duduk pula bersama-sama dengan para cantri. Yang pertama-tama ditanyakan adalah keselamatan mereka yang baru saja datang menghadap. Keboka negara yang mewakili menjawab setiap pertanyaan panembahan Ismaya, serta menyampaikan bakti mereka bersama-sama. Panembahan Ismaya mendengarkan semua cerita Kebo Kanigara dengan penuh perhatian. Kata demi kata seolah-olah dicernakan kembali di dalam otaknya untuk dapat menangkap Saripatinya. patinya. "Syukurlah kalau kalian selamat," katanya kemudian, namun wajahnya tampak muram karena pangestu Panembahan jawab Kebo Kanigara, "sebenarnya aku telah mendengar apa yang terjadi di gedangan." Dari tembang rawat-rawat Bakul Sinambiwara. Juga seorang cantrik yang sedang turun untuk menukarkan hasil pertanian kami, mendengar pula cerita tentang pertempuran yang terjadi di gedangan, Panembahan Ismaya berhenti sejenak. Wajahnya yang muram itu menatap dengan tajam ke arah metu keboka negara yang kemudian menundukkan kepalanya. Dan aku mendengar pula, sambung Panembahan Ismaya, bahwa pada kedua belah pihak jatuh korban. Ya, jawab Kanigara pendek sambil masih menekurkan kepalanya. Dalam setiap perselisihan dan kekerasan akan jatuh korban, sambung panembahan Ismaya bergumam seperti kepada dirinya sendiri. Besar atau kecil, seperti apa yang baru saja terjadi, sekali lagi panembahan tua itu berhenti, menelan ludahnya. Lalu kemudian ia berkata kepada salah seorang cantrik, Kenapa belum kalian sajikan minuman untuk para tamu ini? Seorang cantrik segera berdiri dan pergi ke belakang untuk menyiapkan minuman bagi rombongan yang memang kehasan itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Panembahan Ismaya tidak meneruskan kata-katanya. Bahkan kemudian tampaklah ia menundukkan wajahnya. Agaknya ada sesuatu yang menyumbat kerongkongannya. Yang melihat hal itu, tak seorang pun yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun hati mereka diliputi oleh berbagai pertanyaan, namun mulut mereka terkatup rapat. Baru beberapa saat kemudian, Panembahan tua itu berkata, "Anak-anakku, semua baru saja aku memperkatakan Anggaria Salaka. Aku dengar bahwa Angger mengalami peristiwa yang hampir menyerapnya ke dalam kesulitan." Arya Salaka membungkukan badannya, dan dengan hormatnya ia menjawab, benar panembahan. Tetapi Tuhan yang maha murah telah membebaskan aku dari cengkeraman maut. Panembahan Ismaya mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya lirih, Angger, baru saja memperkatakan Angger dengan para cantri. Peristiwa seperti apa yang terjadi atas daerah perdikan Banyu Biru itu telah berulang kali terjadi. Dalam lingkungan yang besar dan dalam lingkungan yang lebih kecil Pertentangan yang terjadi di antara keluarga sendiri Panembahan Ismaya berhenti sesaat Seolah-olah hendak menunggu sampai kata-katanya meresap ke dalam otak bocah itu Kemudian ia meneruskan Baru saja aku bercerita kepada para cantri Cerita tentang masa-masa lalu Yang pernah aku dengar dari mulut ke mulut atau yang pernah aku baca dari lontar-lontar. Keretakan demi keretakan, perselisihan demi perselisihan dan pertempuran demi pertempuran telah berulang kali menusuk jantung kita sendiri. Usaha yang telah dikerjakan dengan bekerja keras dan penuh keprihatinan akhirnya dihancurkan oleh ketamakan dan pemanjaan nafsu. Kisah tentang kebesaran Baginda Erlangga di Jawa Timur adalah satu di antaranya. Dengan susah payah Baginda Erlangga berusaha untuk membina persatuan dari seluruh kerajaannya. Dibekali dengan sakit dan lapar, dengan mesuaga di sepanjang bukit dan hutan, sehingga oleh Empu Kanwa Baginda dipersamakan dengan Arjuna dalam Kakawin Arjuna Wiwaha. Tetapi yang kemudian terpaksa membagi daerah yang dengan susah payah disatukan itu menjadi dua. Itu sebenarnya bukanlah peristiwa yang paling menyedihkan di dalam hidupnya. Tetapi lebih daripada itu pewaris-pewarisnya ternyata telah menyobek-nyobek dada sendiri. Terutama Janggala, yang semakin lama menjadi semakin surut. Dan akhirnya lenyap dari percaturan sejarah. Sedang kediri agaknya masih dapat bertahan lebih lama lagi. Namun negara ini pun mengalami peristiwa yang sama. Bagenda Jayabaya terpaksa harus berperang melawan kadang sendiri, yaitu Jaya Sabah. Tetapi apa yang mereka dapatkan dari perselisihan-perselisihan itu? Kediri pun semakin lama semakin surut. Dan hanyutlah kediri pada zaman Baginda Kertajaya, dilanda oleh kekuatan yang tumbuh dari lingkungan yang tak dapat diketahui. Ken Arok yang kemudian bergelar Raja Saseng Amurwabhumi. Tetapi kekuatan ini pun kemudian terpecah belah Pertengkaran-pertengkaran timbul Golongan yang satu melawan golongan yang lain Pengikut-pengikut Anusapati dari Darah Tunggul Ametung melawan golongan Tohjaya dari Darah Seng Amurwap Humi dengan istrinya yang kedua Ken Umang Juga mereka tidak mendapatkan sesuatu dari pertengkaran ini kecuali kelemahan dan mendorong diri sendiri ke tepi jurang keruntuhan Ketika golongan-golongan itu telah tidak lagi saling berdesak-desakan, datanglah Kertanegara. Tetapi tanpa disangka-sangka, di dalam tubuh kekuasaan Kertanegara terdapat lahar daraja yang membantu kekuatan dari luar untuk menghancurkan Singasari. Juga Singasari kemudian runtuh. Setelah itu lahirlah Majapahit dengan megahnya kesatuan dan persatuan dapat dibina dengan cucuran keringat Seng Mahapatih Gajah Mada. Karena itulah Majapahit menjadi mercusuar dari negara-negara yang terserak-serak dari Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik dan banyak daerah-daerah lagi. Juga dengan negara-negara tetangga Syangka, Dharma Negari, Champa, Kamboja dan masih banyak lagi. Sekali lagi panembahan Ismaya berhenti untuk sesaat. Arya mendengar cerita panembahan Ismaya itu dengan penuh perhatian. Beberapa dari cerita itu pernah didengarnya dari gurunya. Namun kali ini rasa-rasanya cerita itu lebih meresap daripada yang pernah didengarnya. Tetapi panembahan Ismaya meneruskan, Majapahit pun kemudian menjadi surut. Sepeninggal Gajah Mada dan Baginda Hayam Buruk, Majapahit seolah-olah kehilangan alas. Perang yang timbul di antara keluarga sendiri semakin mempercepat kehancurannya. Perang saudara yang menyedihkan terjadi ketika Belambangan tidak mau tunduk lagi. Sebab Adipati Belambangan merasa berhak pula atas tahta Majapahit. Akibat perang saudara yang disebut Perang Paragrek inilah maka Majapahit benar-benar telah menghancurkan dirinya sendiri. Sebab setelah itu kerajaan besar yang telah mengalami perang saudara selama lima tahun itu benar-benar telah lumpuh dan tidak mampu mengembangkan sayapnya kembali. Raja-raja yang ada kemudian sama sekali tidak berarti. Adipati-adipati dan bupati-bupati kemudian lebih senang memisahkan diri dan mendirikan negara-negara kecil yang terpecah belah. Dalam pada itu, bangkitlah kemudian kerajaan Demak. Nah, dalam hal ini anak Mas Mahesa Jenar akan lebih banyak tahu daripada aku. Namun satu hal yang sekarang sangat mencemaskan. Kebesaran demak pun agaknya terganggu. Dua garis keturunan yang aku dengar sekarang ini sedang dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Garis keturunan Sultan Tenggana dan garis keturunan Sekar Sedalepen. Panembahan Ismaya mengakhiri ceritanya pandangan matanya yang lunak beredar dari wajah yang satu ke wajah yang lain. Sedangkan mereka yang mendengarkan cerita itu, dengan cermatnya mengikuti setiap persoalan. Apalagi Mahesa Jenar dan keboka Kanigara. Mereka tidak mendengar kisah itu sebagai kisah melulu. Kisah yang harus disesali bahwa hal-hal yang menyedihkan itu telah terjadi. Tetapi lebih daripada itu, Masa yang lampau itu hendaknya menjadi cermin atas masa datang perpecahan demi perpecahan, perselisihan demi perselisihan antara keluarga sendiri, dan itu terjadi sekarang, ya, sekarang ini, dan ini mengancam keselamatan kerajaan Demak. Mahesa Jenar menundukkan wajahnya, demikian pula kebokaan negara sebagai seorang bangsawan cucu dari salah seorang yang pernah merajai Majapahit, hatinya tersentuh pula. Arya Salaka, yang tidak mengerti terlalu jauh tentang cerita itu, berusaha untuk menghubungkan dengan peristiwa di daerahnya, Banyu Biru. Setiap kali ia merasa bahwa memang hal yang serupa telah terjadi, dalam lingkungan yang kecil, tanah perdikan Banyu Biru. Namun demikian, ia tidak tahu bagaimana seharusnya ia memecahkan masalah yang dihadapinya, tetapi ia tidak perlu bingung sebab nanti akan dapat menanyakan itu kepada gurunya. Dalam keheningan itu tiba-tiba terdengar panembahan Ismaya berkata dengan nada yang berbeda, nah anak-anak sekalian. Aku terlalu tergesa-gesa untuk bercerita, sampai aku lupa bahwa kalian sedang lelah dan perlu beristirahat. Karena itu, silahkan kalian membersihkan diri, dan kemudian biarlah para cantrik melayani kalian makan bersama. Aku pun perlu beristirahat setelah terlalu lama bermain-main dengan para cantri. Kemudian dia ditinggalkannya ke Bokanigara beserta rombongannya oleh panembahan Ismaya untuk mengasuh di dalam sanggarnya. Demikianlah kemudian mereka pun segera menempati tempat mereka masing-masing seperti pada saat mereka berada di tempat itu. Dan untuk waktu-waktu seterusnya, kembalilah mereka menjadi bagian dari masyarakat kecil di atas Bukit Karang Tumaritis. Kebokanih kembali dalam kedudukannya sebagai seorang putut bersama Mahesa Jenar dan Arya Salaka, Wilis dan Widuri pun kembali pula hidup di antara para endang di padukuhan itu. Tetapi dalam pada itu, ada yang selalu menyentuh-nyentuh perasaan Mahesa Jenar. Cerita panembahan Ismaya tentang keadaan Demak sekarang sangat menarik perhatiannya. Ia selalu menghubung-hubungkan cerita itu dengan pusaka-pusaka Demak yang hilang yaitu Kiai Naga dan Kiai Sabuk Inten. Apakah kalau pusaka itu diketemukan, dan kemudian dimiliki oleh salah seorang dari garis keturunan itu, keadaan lalu jadi tenang? Dalam pada itu tiba-tiba Mahesa Jenar teringat kepada orang yang berjubah abu-abu, yang pernah datang ke Banyu Biru dan mengambil kedua keris itu. Lebih daripada itu. Mahesa Jenar teringat dengan gamblangnya seorang yang berjubah abu-abu pula yang dijumpainya di perjalanannya pada saat ia sedang kehilangan akal. Pada saat hatinya seolah-olah pecah karena hubungannya dengan Rara Wilis yang pada saat itu diantarkan oleh Sarayuda. Pada saat ia meninggalkan Arya Salaka di perjalanan dan berusaha untuk melupakan anak itu, pada saat itu dijumpainya orang yang berjubah abu-abu itu. Teringat dengan jelasnya orang itu berkata kepadanya, ketika ia bertanya di mana kedua keris itu berada. Katanya, Mahesa Jenar, kedua keris itu berada di dalam kekerasan hatimu serta usahamu. Lalu orang berjubah itu meneruskan, hati-hatilah kelakau kau memilih. Ada dua keturunan yang merasa berhak memiliki keris itu. Keturunan Tenggana dan keturunan Sekar Sedalepen. Pilihlah siapa di antara mereka yang mengutamakan kepentingan rakyat serta kesejahteraan negara Kepadanya keris itu kau serahkan Suara itu seolah-olah kini terngiang kembali dalam telinganya Suara orang yang berjubah abu-abu Tiba-tiba ia menghubungkan pesan orang berjubah abu-abu itu dengan cerita panembahan Ismaya Dua garis keturunan yang diam-diam mengandung pertentangan Garis keturunan Sultan Trenggana dan garis keturunan Sekar Sedalepen, hati Mahesa Jenar kemudian menjadi berdebar-debar. Apakah hubungannya antara cerita Panembahan Ismaya dan orang yang berjubah abu-abu itu, dan apakah sebabnya maka orang yang berjubah abu-abu itu tiba-tiba saja muncul di dalam pertempuran yang terjadi beberapa saat yang lalu, ketika pasukannya sedang dalam keadaan yang sangat berbahaya? Persoalan-persoalan itu selalu melingkar-lingkar di dalam relung dada mahasa Jenar, bahkan kemudian telah mendorongnya untuk menilai setiap keadaan. Paling kecil pun dalam usahanya untuk menemukan jawaban teka-teki yang selalu mengganggu otaknya itu. Malahan lebih daripada itu, ia sudah bertekad untuk menemukan suatu kepastian, bahwa orang yang berjubah abu-abu dan orang yang menamakan dirinya Panembahan Ismaya pastilah ada tali yang menghubungkan mereka itu. Dalam usahanya itu mula-mula Mahesa Jenar tidak ingin berkata kepada seorang pun. Untuk sementara ia ingin bekerja sendiri. Dihubung-hubungkannya semua yang pernah dilihat dan didengarnya, yang pernah dialami dan pernah dihayati selama ini. Meskipun dalam beberapa hari kemudian tak ada sesuatu yang menjelaskan dugaannya, namun dengan sabarnya ia bekerja terus. Sebab apabila hal itu bisa dipecahkan, akan terbukalah beberapa masalah sekaligus. Tetapi akhirnya kepada Kebo Kanigara, seorang yang telah banyak memberi bantuan kepadanya dalam pencapaiannya atas taraf persapan ilmunya lebih sempurna lagi, Mahesa Jenar ternyata tidak dapat berahasia. Kepada Kebo Kanigara diceritakannya semua yang pernah dialami dan semua dugaan yang tersimpan di dalam dadanya. Mendengar semuanya itu, Kanigara mengerutkan keningnya tinggi-tinggi. Wajahnya berubah menjadi tegang. Dan dengan hati-hati ia menjawab, Mahesa Jenar, meskipun aku telah agak lama tinggal di padepokan ini, namun, banyak hal yang tidak aku ketahui tentang Panembahan Ismaya. Yang aku ketahui adalah, Panembahan Ismaya memang sering meninggalkan padepokan ini. Seterusnya, aku tidak tahu. Mahesa Jenar dapat mempercayai kata-kata kebongian negara itu, sebab orang yang berjubah abu-abu itu pasti tidak menginginkan seorang pun mengetahui keadaan sebenarnya. Dalam pada itu, tiba-tiba Mahesa Jenar mendapatkan suatu pikiran yang barangkali akan dapat memperjelas persoalan, dan ketika pikirannya itu disampaikan kepada Kanigara, ia menjadi tersenyum dan menjawab, "Mahesa Jenar, otakmu benar-benar terang, dan beruntunglah semua pengalaman yang pernah kau alami dapat kau pergunakan sebaik-baiknya. Aku sependapat dengan rencanamu, dan aku akan membantumu." Kemudian bersepakatlah mereka untuk mencoba memecahkan teka-teki yang rumit itu. Kali ini mereka akan menempuh jalan yang sedikit berbahaya, namun apabila jalan yang dilewatinya benar, akan terpecahkanlah persoalan itu. Demikianlah pada suatu malam, Mahesa Jenar dan kebohongan negara meninggalkan padepokan Karang Tumaritis kepada Rara Wilis dan Endang Widuri. Mereka berpesan bahwa mereka akan menempuh suatu perjalanan yang agak panjang untuk menyelesaikan banyak persoalan, sehingga mereka tidak perlu ikut. Sedang kepada Arya Salaka dipesankan untuk menyampaikan kepergian mereka besok pagi, langsung kepada Panembahan Ismaya, tidak kepada orang lain, juga tidak kepada Rara Wilis dan Endang Widuri. Ketika pada pagi harinya, Arya Salaka menyampaikan pesan itu kepada Panembahan Ismaya. Panembahan tua itu tiba-tiba mengerutkan keningnya. Wajahnya berubah, membayangkan kecemasan kepada Arya. Ia bertanya, "Arya, kapankah mereka berangkat semalam?" Panembahan jawab, "Arya, kenapa mereka tidak mengatakan keperluannya itu kepadaku?" Kedua paman itu takut kalau Panembahan tidak mengizinkan sebab panembahan selalu tidak memperkenankan paman-paman itu untuk melakukan kekerasan untuk mencapai maksudnya, apabila tidak terpaksa sekali. Kembali panembahan Ismaya mengerutkan keningnya. Namun karena kebijaksanaannya, Arya tidak dapat mengerti tanggapan apa yang menjalar dalam dada orang tua itu. Arya, kata panembahan pula, adakah paman-pamanmu itu yakin bahwa mereka akan menemukan apa yang dicarinya? Ya Yang, kedua paman itu yakin bahwa yang dicarinya itu ada di sana, jawab Arya. Seharusnya mereka minta izin dulu kepadaku, gumamnya, lalu katanya meneruskan, tetapi semuanya sudah terlanjur. Kaulah sekarang yang harus menggantikan kedua pamanmu menuntun para cantrik dan semua penghuni pada pokan ini. Demikianlah panembahan tua itu menyesali perbuatan Mahesa Jenar dan kebohongan negara. Dalam hal ini, Arya Salaka pun menjadi haran. Apakah salahnya kalau kedua pamannya minta izin lebih dulu? Kalau masalahnya benar-benar penting, apalagi menyangkut kedua keris pusaka demak itu, pasti panembahan Ismaya akan mengizinkan. Tetapi Arya Salaka tidak mau berpikir terlalu panjang. Kalau kedua pamannya itu berbuat demikian, pastilah ada hal yang memaksa mereka melakukan itu. Sementara itu, kebongian negara dan Mahesa jenar telah jauh meninggalkan padepokan Karang Tumaritis. Mereka pergi ke arah timur, dan kadang-kadang mereka mengarah ke utara dengan tujuan Banyu Biru. Perjalanan itu memang agak jauh, lewat tanah-tanah yang berbatu-batu tajam, dan kadang-kadang mereka harus mendaki lereng-lereng terjal. Untunglah bahwa sebelum mereka menempuh perjalanan itu, mereka sempat singgah di gedangan untuk mendapatkan dua ekor kuda yang baik. Dengan kuda itulah mereka menempuh perjalanan, diiringi oleh derap kaki-kaki kuda mereka yang berirama menyentuh batu-batu padas di bawah sinar matahari pagi. Setelah mereka beristirahat beberapa lama. Burung-burung yang hinggap di batang-batang pohon liar memandang kedua penunggang kuda itu dengan kagumnya, seolah-olah mereka sudah mengenalnya dengan baik bahwa kedua orang itu adalah dua orang perkasa yang sedang dalam perjalanan yang berbahaya. Namun demikian, wajah-wajah mereka itu tampak betapa cerahnya secerah matahari pagi yang memandang jalan yang terbentang di hadapannya dengan penuh keyakinan. Meskipun batu-batu padas menjorok menghadang perjalanan mereka, mereka sama sekali tidak mempedulikannya. Demikianlah kuda-kuda itu berlari dengan kecepatan sedang. Beberapa saat kemudian, mereka menyusup hutan-hutan yang tidak begitu lebat, tetapi semakin mereka menyusup ke jantung hutan itu, terasa bahwa hutan itu menjadi semakin padat. Meskipun demikian, perjalanan mereka sama sekali tidak terganggu. Kuda-kuda mereka pun seolah-olah terpengaruh oleh kebesaran, tekat para penunggangnya. Ketika matahari menjadi terik, seakan-akan ingin membakar hutan itu. Mahesa Jenar dan kebohongan negara menghentikan perjalanan mereka pada saat mereka menjumpai air. Mereka segera membiarkan kuda-kuda mereka minum, sedang mereka berdua pun beristirahat pula. Setelah puas, barulah mereka meneruskan perjalanan kembali. Tujuan mereka yang sebenarnya bukanlah Kota Banyu Biru. Banyu Biru bagi Mahesa Jenar hanyalah merupakan ancar-ancar ke arah tujuannya. Karena beberapa orang Banyu Biru telah mengenalnya, maka ia sengaja memasuki kota itu setelah malam menjadi gelap. Dari Banyu Biru, Mahesa Jenar menyusup ke utara, melewati hutan-hutan yang tidak begitu lebat untuk kemudian membelok ke arah timur mendaki lambung bukit gajah mungkur dan seterusnya menyusur sepanjang lerengnya ke utara. Pada sebuah puncak kecil dari bukit-bukit yang merentang memujur ke utara itu Mahesa Jenar berhenti. Kakang Kanigara, di sini aku pernah berkelahi melawan orang-orang dari golongan hitam hampir seluruhnya, kata Mahesa Jenar. Siapa saja tanya ke Kanigara. Si muda suami istri, sepasang uling, lawa ijo dan lembu sora, Jawab Mahasa Jenar. "Jaka sokatanya Kanigara pula. Tidak. Ia sedang bertengkar dengan Lembu Sora saat itu," jawab Mahasa Jenar pula. "Dapatkah kau mengatasi keadaan?" "Tidak. Aku hampir saja mati. Untunglah aku terperosok ke dalam jurang karena pertolongan seseorang. Bagaimana ia menolongmu?" Ia adalah orang yang cukup sakti untuk meruntuhkan tebing di mana pada saat itu aku sedang terdesak. Kanigara tersenyum. Hebat juga orang yang telah menolongnya itu. Siapakah dia? Dialah yang aku sebut-sebut bernama Radite. Kanigara mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, jadi, orang yang sebenarnya berhak menamakan diri pasing-singan itukah? Ya, Kemudian mereka terdiam untuk beberapa saat. Angin malam berhembus perlahan, mengusap wajah-wajah yang segar itu. Kanigara memandang berkeliling di sebelah barat, tampak berkilat-kilat memantulkan cahaya bulan. Permukaan air rawa pening yang tenang seperti kaca, sedikit ke arah barat tampaklah seperti gelombang hitam, batang-batang padi yang bergerak-gerak tersentuh angin. Inikah daerah yang harus dipimpin oleh Arya Salakaklak? tanya Kebon Kanigara. Ya, membujur ke barat dan menjorok ke utara sepanjang tepi rawa Pening, jawab Mahasa Jenar. Kanigara mengangguk-anggukan kepalanya sekali lagi. Memang Banyu Biru adalah tanah yang patut diperebutkan. Daerah yang subur dan memiliki sungai-sungai yang cukup sehingga sawah ladangnya tidak saja selalu tergantung pada jatuhnya hujan. Sesaat kemudian, kembali mereka meneruskan perjalanan. Ketika mereka sampai di sebuah hutan kecil, mereka berhenti untuk melepaskan lelah. Ketika matahari pagi mulai menerangi punggung-punggung bukit, mahsa, jenar, dan kebohongan negara mulai dengan perjalanannya kembali. Kuda-kuda mereka nampaknya menjadi segar dan berlari-lari dengan riangnya. Hutan-hutan di daerah ini bukanlah merupakan hutan-hutan yang lebat. Sebab hampir setiap hari daerah ini dirambah oleh orang-orang yang mencari kayu. Kaki-kaki kuda mahasa jenar dan kebo kanigara terdengar berderap-derap dalam irama angin pagi. Debu yang putih tipis mengepul-ngepul dilemparkan oleh kaki-kaki kuda itu, tetapi sesaat kemudian telah lenyap terhambur oleh hembusan angin. Demikianlah mereka menempuh perjalanan pada hari terakhir. Mereka mengharap bahwa malam nanti mereka telah sampai pada arah yang harus mereka tuju. Di daerah ini, perjalanan mereka tidaklah dapat begitu lancar karena Mahsa Jenar masih harus mengingat-ingat jalan manakah yang pernah ditempuhnya dahulu, sebab baru sekali ia pernah ke tempat yang ditujunya sekarang. Itu saja pada arah yang berlawanan. Untunglah bahwa ketajaman ingatannya cukup terlatih untuk mengenal daerah-daerah baru. Sebagai seorang prajurit, hal yang sedemikian adalah sangat berguna. Mereka sampai ke tempat tujuan ketika matahari masih tampak tergantung di langit sebelah barat. Meskipun sinarnya sudah tidak begitu kuat, namun pantulan cahaya ujung-ujung dedaunan nampak berkilat-kilat. Alangkah segarnya alam. Karena itu, mereka masih harus beristirahat kembali sambil menunggu matahari itu membenamkan diri sebelum mereka memasuki daerah yang disebut oleh penghuninya. Pun, demikianlah sambil beristirahat, mereka memperbincangkan apakah yang kira-kira akan terjadi. Mereka mengharap bahwa mereka menempuh jalan yang benar. Dalam pada itu, mereka pun masih harus menilai-nilai diri, terutama Mahasa Jenar. Apakah dalam tingkatannya yang sekarang ia sudah dapat menempatkan dirinya sejajar dengan angkatan gurunya? Mahesa Jenner, kata kebokan negara, menurut pendapatku, kau benar-benar sudah mencapai tingkatan ayah pengging sepuh. Bahkan andai kata ayah pengging sepuh itu masih ada sekarang, belum tentu ayah dapat menang bertempur melawanmu. Sebab tenagamu masih penuh, di samping pengalamanmu yang aneh-aneh, yang barangkali tidak terlalu banyak orang lain mengalami, kesenanganmu bersama muridmu mengamat-amati gerak-gerik binatang adalah sangat berguna bagi ilmumu. Dan bukankah kau telah pernah membuktikannya pula untuk melawan Sima tua? Kekalahan Sima adalah karena ia hanya mengagumi ketangkasan dan kekuatan seekor harimau. Sedang kau tidak kau mengagumi ketangkasan harimau tetapi kau mengagumi pula kelincahan seekor kijang, bahkan seekor kelinci sekalipun. Mahesa Jenar tersenyum mendengar pujian itu. Jawabnya, terima kasih kakang. Dan bukankah itu berkat hadirnya seorang Mahesa Jenar palsu di kaki Bukit Karang Tumaritis? Kanigara tersenyum pula. Aku hanya merupakan lantaran supaya kasudi sedikit membuang waktu untuk mendalami ilmumu. Tidak saja berjalan dari satu daerah ke daerah yang lain, meskipun kehadiranmu di daerah-daerah itu ternyata sangat berguna pula. Sementara itu, langit telah bertambah buram, dan sesaat kemudian lenyaplah cahaya ke matahari yang terakhir. Meskipun kemudian bulan muncul pula di langit, namun sinarnya tidaklah terlalu cerah. Pada saat yang demikian, Mahasa Jenar dan kebo negara meneruskan perjalanan mereka memasuki sebuah pedukuhan kecil yang masih belum banyak mengalami perubahan seperti empat atau lima tahun yang lalu. Ketika mereka sampai di depan sebuah rumah di ujung pedukuhan kecil itu, Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara segera meloncat turun dan kemudian menambatkan tali kudanya pada sebatang pohon. Mereka sama sekali tidak memperdulikan wajah-wajah yang terheran-heran mengintip dari sela-sela daun pintu hampir dari setiap rumah, Ketika penduduk di pedukuhan terpencil itu mendengar derap dua ekor kuda di jalan-jalan mereka. Hal yang demikian adalah jarang sekali, bahkan hampir belum pernah terjadi. Ketika penghuni rumah di ujung jalan itu mendengar langkah kuda di halaman, maka segera tampaklah ia membuka pintu rumahnya. Sebuah wajah yang telah meninggalkan usia pertengahan menjelang saat-saat senja dalam medaran hidupnya, menjenguk keluar. Mula-mula tampak keningnya berkerut, lalu kemudian membayanginya sebuah senyuman yang jernih. Mahesa Jenar segera dapat mengenalnya. Wajah yang ditandai oleh dahi yang lebar, bibir yang tebal, dan hidung yang besar, serta rambut yang mulai memutih, namun dari bawah dahinya memancarkan sinar matanya yang bersih lembut. Ketika orang itu dengan tergopoh-gopoh datang menyongsongnya. Mahesa Jenar membungkuk hormat serta berkata, selamat malam Kiai. Mudah-mudahan kedatanganku tidak mengejutkan Kiai. Tidak, tidak angger. Aku senang Kasudi menjenguk aku kembali, jawabnya. Kemudian Mahesa Jenar memperkenalkan kebokan Kanigara sebagai seorang putut daripada pokan Karang Tumaritis dan bernama Putut Karang Jati. Marilah Angger berdua, marilah masuk, ajaknya. Kemudian Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara mengikuti orang tua itu memasuki rumahnya. Belum lagi mereka mulai dengan sebuah percakapan, tiba-tiba sebuah tubuh yang tinggi kekurus-kurusan berkulit merah tembaga terbakar oleh teriknya matahari, namun bermata terang seterang bintang-bintang di langit, telah berdiri di muka pintu. Dengan sebuah tawa yang memancar langsung dari dadanya ia menyambut kedatangan Mahesa Jenar. Katanya, aku tidak mimpi apapun malam tadi, serta siang tadi, burung-burung perenjak tidak berkecau. tetapi tiba-tiba membayanglah teja di langit. Mahesa Jenar tersenyum sambil membungkuk hormat pula kepada orang itu. Demikian pula kebawahkan negara, melihat kedua orang itu, segera kebawahkan negara mengetahui bahwa meskipun mereka berpakaian petani seperti kebanyakan petani. Namun kedua orang itu pasti bukanlah sebarang petani. Karena itu segera ia dapat menebak bahwa kedua orang itulah yang oleh Mahesa Jenar dimaksud bernama Paniling dan Darba, atau yang bernama sebenarnya Radite dan Anggara. Ketika aku mendengar derap kuda, Darba meneruskan, aku bertanya-tanya dalam hati, siapakah orang yang terperosok ke pedukuhan kecil ini? Tetapi beberapa orang yang sempat mengintip dari celah-celah pintu berkata kepadaku, bahwa orang berkuda itu menuju ke rumah Kakang Paniling. Karena itulah aku segera datang kemari. Dan dugaanku benar. Bahwa pasti orang yang datang dari jauhlah yang telah mengunjungi rumah ini. Demikianlah Paman, jawab Mahesa Jenar. Dan kepada Darba pun Mahesa Jenar memperkenalkan putut Karangjati. Demikianlah mereka setelah masing-masing mengucapkan salam selamat, mulailah Paniling dan Darba bertanya-tanya mengenai keadaan Mahesa Jenar selama ini tanpa prasangka apapun. Namun Mahesa Jenar hanya berusaha menjawab beberapa hal saja. Sehingga, akhirnya Paniling dan Darba merasa bahwa sikap Mahesa Jenar agaknya kurang wajar. Karena itu kemudian Paniling bertanya Angger, aku sangka kedatangan Angger mengandung suatu keperluan yang penting, yang barangkali agak tergesa-gesa. Nah, Angger, katakanlah. Kalau saja kami berdua dapat menolong kesulitan Angger, biarlah kami berusaha untuk menolongnya. Sesaat Mahesa Jenar menjadi ragu-ragu. Beberapa kali ia memandang kepada kebokan negara tetapi karena Kebo Kanigara sedang menundukkan mukanya, merenungi lantai, maka ia tidak melihatnya. Akhirnya Mahesa Jenar memutuskan untuk melaksanakan rencananya. Meskipun dengan dada yang berdebar-debar. Tetapi ia berdoa agar segala sesuatu dapat berlangsung dengan baik. Maka kemudian berkatalah ia, Paman berdua, benarlah dugaan Paman. Aku datang dengan suatu keperluan yang penting. Meskipun dengan berat hati, namun terpaksalah aku akan melakukan kewajibanku, kewajiban kepada negara dan rakyat. Paniling dan Darba bersama-sama mengerutkan keningnya. Mereka menduga-duga, apakah yang akan dilakukan oleh Mahesa Jenar berdasarkan atas kewajibannya kepada negara dan rakyat? Paman, Mahesa Jenar meneruskan, setelah beberapa tahun aku berkeliling hampir seluruh sudut negeri ini untuk mencari kedua keris demak yang lenyap seperti yang pernah aku katakan dahulu, dan sama sekali aku tidak menemukan jejaknya, maka berdasarkan pengamatanku, atas seseorang yang mengambil keris itu langsung dari banyu biru, akhirnya aku berkesimpulan, bahwa tidak ada orang lain yang demikian saktinya, melampaui kesaktian pasing-singan, serta berjubah abu-abu seperti pasing singan pula, selain salah seorang dari kedua paman ini. Paman Radite atau Paman Anggara. Perkataan Mahasa Jenar yang diucapkan kata demi kata dengan jelasnya itu, bagi Paniling dan Darba, seolah-olah menggelegarnya berpuluh-puluh guntur bersama-sama di atas kepala mereka. Sehingga dengan demikian, malahan seolah-olah tidak sepatah kata pun yang dapat mereka tangkap dengan jelas. Karena itu dengan agak ragu-ragu pada pendengarannya, Paniling bertanya, Angger, apakah yang Angger katakan itu? Maafkanlah aku paman, Mahesa Jenar menjelaskan, bahwa aku akhirnya berkesimpulan. Keris-keris Kiai Naga Sastra dan Kiai Sabuk Inten agaknya berada di tangan paman salah seorang atau kedua-duanya. Paniling dan Darba bersama-sama menarik nafas panjang. Untunglah bahwa umur mereka yang telah lanjut menyebabkan mereka dapat mengendapkan setiap perasaan yang paling pedih sekalipun. Dengan Sareh terdengar Paniling menjawab, "Angger, beberapa tahun yang lampau telah aku katakan bahwa aku pun ikut merasa sedih atas lenyapnya kedua keris itu, tetapi orang yang berjubah abu-abu itu bukanlah salah seorang di antara kami." Apakah pamrih kami dengan menyimpan kedua keris itu? Kami telah merasa berbahagia hidup di padepokan ini bersama-sama dengan para petani, sebab mereka adalah orang-orang yang berhati terbuka. Demikian yang dikatakan, demikian pula lah yang dipikirkan. Di sini aku merasa bahwa hidup kami telah penuh dengan arti. Paman, jawab Mahesa Jenar, sekali lagi aku mohon maaf. Tetapi sayang paman bahwa aku tidak dapat berkesimpulan lain daripada itu. Darba menjeleng-gelengkan kepalanya. Dengan mata yang suam ia berkata, bagaimana aku dapat menduga yang demikian angger. Kami sama sekali tidak melihat adanya suatu keuntungan apapun dengan menyimpan kedua keris itu. Sedang kami tahu bahwa orang lain sangat memerlukannya. Seandainya kedua keris itu ada pada kami, maka dengan senang hati akan kami serahkan kepada angger mahasa jenar Paman aku tidak tahu siapakah yang berdiri di belakang paman Aku juga tidak tahu apakah paman mempunyai seorang calon untuk merebut tahta Kembali Paniling dan Darba terkejut bukan buatan Perlahan-lahan tanpa disadarinya mereka mengelus dada katanya Oh Angger jangan berpikiran demikian Aku berdua sama sekali tidak mempunyai seorang murid, pun juga kami berdua tidak mempunyai anak keturunan. Apalagi membayangkan seseorang untuk menduduki tahta kerajaan. Sungguh ngger, mimpi pun aku tidak berani. Mahesa Jenar tertawa dingin. "Sahutnya, aku sudah bertanya kepada lebih dari seratus orang." Semuanya menjawab seperti jawaban paman berdua itu. Apalagi Paman berdua adalah dua orang sakti yang hampir tak ada bandingnya di dunia ini Sekali lagi Paniling dan Darba menarik nafas dalam-dalam Terdengarlah Darba menjawab dengan nada sedih, Angger Toh Jaya Angger seharusnya bijaksana Seandainya kami berdua benar-benar sakti seperti apa yang Angger sebutkan namun mustahilah bahwa kami berdua akan dapat menguasai seluruh prajurit dan pengawal kerajaan, meskipun kami menyimpan sifat kandel demak, yaitu Kiai Naga dan Kiai Sabuk Inten. Mahesa Jenar tertawa semakin keras. Hampir setiap anak kecil pun mengetahui, bahwa dengan berpegangan pada kedua sifat kandel itu paman berdua mengharapkan seluruh istana akan tunduk dengan sendirinya tanpa kekerasan. Angger, Potong paniling, pandanglah wajah-wajah kami yang telah mulai berkeriput ini. Apakah terbayang nafsu duniawi yang berlebih-lebihan? Kalau demikian, maka kami adalah orang-orang tua yang paling berdosa di dunia ini. Kami yang telah bertekad untuk meninggalkan segala nafsu duniawi dan berusaha untuk menenteramkan diri serta mendekatkan diri pada sesembahan kami yang langgeng, Tuhan yang Maha Besar. Mahesa Jenar menggelengkan kepalanya. Dengan tajam ia memandang paniling dan darba berganti-ganti. Lalu katanya dengan lantang, aku tidak percaya bahwa kalian sudah tidak mempunyai pamrih duniawi lagi. Dan ketahuilah bahwa pada wajah kalian memang terbayang nafsu yang berlebih-lebihan. Paniling dan Darba tersentak mendengar jawaban itu. Beberapa saat wajah mereka menjadi tegang. Tetapi sesaat kemudian wajah-wajah itu menjadi semakin sayu. Dengan nada yang sedih terdengar Paniling menjawab, "Jadi, adakah Angger Mahasa Jenar tetap pada pendirian Angger, menyangka bahwa Kiai Nagasasa dan Kiai Sabuk Inten ada pada kami?" "Ya," jawab Mahasa Jenar tegas. "Kalau demikian, lalu apakah yang akan Angger lakukan lanjut Paniling?" Serahkanlah keris-keris itu kepadaku. Suara Mahasa Jenar menjadi semakin tegas. Sayang, kami tidak dapat melakukan karena tidak ada yang dapat kami serahkan. Jawab: Paniling pula, aku akan membuktikan bahwa keris itu berada di tempat ini. Potong Mahasa Jenar, Paniling dan Darba menjeleng-gelengkan kepala untuk beberapa lama. Mereka saling berpandangan. Sampai akhirnya terdengarlah, "Paniling menjawab dengan suara yang agak dalam. Kalau Angger ingin membuktikan, kami persilakan dengan senang hati." Mahesa Jenar menjadi tidak sabar lagi. Ia ingin Paniling dan Darba menjadi marah. Karena itu, ia membentak seperti membentak pesakitan. "Hai paman berdua, jangan coba berputar-putar lagi. Aku dapat bertindak lunak, tetapi aku juga dapat berbuat kasar." Jangan membantah lagi. Berdirilah dan tunjukkan kedua keris itu, di mana kau sembunyikan. Dahi Paniling dan Darba menjadi bertambah berkerut. Akhirnya dengan lemah terdengar Paniling menjawab, Angger, barangkali Angger benar. Bahwa aku telah berbuat di luar tahuku sendiri. Kalau demikian terserahlah kepada Angger. Kalau Angger ingin menghukum kami berdua, hukumlah. Lakukanlah yang Angger anggap paling benar dan adil. Kami tidak akan ingkar. Kalau Angger menganggap bahwa kami sepantasnya dihukum mati, dipancung atau digantung, lakukanlah itu. Kami akan menjalani penuh keikhlasan dan kami akan tersenyum pada saat akhir kami. Mahesa Jenar terkejut mendengar jawaban itu. Demikian agaknya kebokan negara. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa kedua orang itu sudah demikian ikhlasnya menghadapi maut sekalipun untuk membuktikan betapa bersih mereka. Karena itu, Mahesa Jenar menjadi bingung. Ternyata, ia tidak berhasil membuat kedua orang itu marah dan menantangnya berkelahi. Bahkan kemudian, Mahesa Jenar menjadi terharu sehingga terpaksa menundukkan kepala. Apalagi ketika terdengar Darba melanjutkan kata-kata Paniling. Anak Mas agaknya mempunyai wewenang untuk bertindak. Baik sebagai seorang yang setia pada keyakinannya atau bahkan barangkali anak Mas sekarang benar-benar sedang mengemban tugas sebagai seorang prajurit. Kalau dengan menjalani tindak kekerasan, kami dapat melapangkan tugas Angger maka kami akan merasa bahagia karenanya. Mahesa Jenar kemudian tidak mengerti lagi apa yang harus dilakukan. Ia sudah berusaha untuk memancing kemarahan kedua orang itu, namun ternyata sia-sia. Dalam pada itu keboka negara yang sebenarnya terharu pula atas keikhlasan kedua orang itu untuk pasrah diri, tiba-tiba tertawa nyaring. Hai orang-orang yang berjiwa kerdil, buat apa kami membunuh kalian? Ketahuilah bahwa sebenarnya aku adalah seorang petugas dari istana. Akulah yang bernama Tumenggung Surajaya. Kalau kalian tidak mau menyerahkan kedua keris itu sekarang, maka kalian akan kami bawa menghadap ke istana Demak. Aku berwenang untuk menghukum kalian, dan hukuman yang aku rencanakan adalah mengikat leher kalian serta menggiring kalian keliling kota. Setiap orang yang berpapasan harus mengucapkan kata-kata penghinaan terhadap kalian. Perempuan dan anak-anak harus melempari kalian dengan batu. Sedang laki-laki dapat berbuat sekehendaknya atas kalian. Mahesa Jenar sendiri terkejut mendengar kata-kata itu, sehingga tanpa disengaja ia mengawasi kebo Kanigara dengan tajamnya. Namun Kanigara masih saja tertawa, malahan semakin keras. Bagaimanapun jernihnya hati yang tersimpan di dalam dada Paniling dan Darba, namun mereka adalah manusia juga manusia yang memiliki kesadaran diri atas derajatnya sebagai manusia. Karena itu, ketika mereka mendengar kata-kata hinaan tamunya, dada mereka terasa bergetar juga. Dalam pada itu agaknya Darba yang lebih muda daripada Paniling yang mula-mula merasa bahwa kelakuan tamu mereka sudah berlebihan. Dengan nafas yang semakin cepat beredar, beberapa kali ia menelan ludahnya. Dengan sekuat tenaga ia mencoba menahan diri supaya ia tidak melakukan hal-hal yang dapat mengotori diri mereka. Baru beberapa saat kemudian, sambil membungkuk hormat Darba berkata, Tuan, maafkanlah kami. Kalau kami tidak mengetahui sebelumnya bahwa yang sudi datang ke pondok kami adalah seorang tumenggung. Karena itu terimalah sembah bekti kami berdua. Kebokanigara tertawa masam. Jawabnya, Aku sama sekali tidak membutuhkan segala macam upacara yang tak berarti itu. Kedatanganku adalah untuk kepentingan yang jauh lebih besar daripada salam yang akan menyenangkan hatiku. Bukan itulah maksud kami, potong darba yang nafasnya semakin berdesakan di dalam rongga dadanya. Tetapi memang seharusnya lah kami menghormati chuan. Hanya sayanglah bahwa chuan telah menjalankan pekerjaan agak kurang bijaksana. Apa bentak kebo kanigara sambil membelalakan mata? Kau bilang aku kurang bijaksana? Hai orang-orang yang tak berarti, berjongkoklah dan cium telapak kakiku sambil mengucapkan permohonan maaf atas kelancangan mulutmu. Paniling yang berdada luas lautan pun kemudian menjadi tidak senang. Bahkan Mahesa Jenar sendiri menganggap bahwa kebo sudah agak terlalu jauh. Namun Mahesa Jenar sadar, kalau tidak demikian maka kedua orang itu pasti tidak akan dapat marah. Baiklah, aku mohon maaf, sahut Darba, namun biarlah aku tidak usah berjongkok dan mencium telapak kaki Tuan. Sebab barangkali aku sudah terlalu tua untuk melakukan hal itu. Metsu Kebokanigara menjadi semakin terbelalak. Patuhi perintah, hai orang tua yang tak malu, teriaknya. Sekarang aku menjadi tidak percaya bahwa kalianlah yang bernama Radite dan Anggara. Sebab kalian tidak lebih daripada sisa-sisa orang paria yang berkeliaran sejak zaman pemerintahan Majapahit. Kalian tidak pantas mendapat pelayanan sebagaimana aku menjadi manusia yang paling hina sekalipun dari sisa-sisa golongan sudra. Sekarang Darba sudah tidak dapat membiarkan dirinya dihina lebih jauh apalagi ketika disebut-sebutnya nama Radite dan Anggara. Namun yang selama ini disembunyikan untuk tidak dilekati oleh noda. Karena itu tiba-tiba matanya menjadi bercahaya kembali. Cahaya yang memancar kemerah-merahan karena marah yang terpendam di dalam dada. Kemudian katanya, terserahlah kepada Tuan. Namun sayang bahwa aku tidak ingin berbuat seperti yang Tuan maksudkan. Wajah kebo negara tampak benar-benar menjadi merah. Dengan garangnya ia melangkah ke arah Paniling yang duduk di hadapannya. Sambil menunjuk kepada Darba yang berada di depan pintu, ia berteriak, "Hai kau tua bangka, suruh adikmu melakukan perintahku." Perlahan-lahan Paniling menggelengkan kepalanya. Terdengar suaranya lirih namun terasa betapa getaran kemarahan melontar hampir tak terkendali. "Tidak, Tuan Aku tidak dapat menyuruhnya berbuat demikian. Lakukan perintahku, ulang kebo Kanigara. Atau aku harus datang kepadamu dengan membawa seorang perempuan seperti yang dilakukan Umbaran untuk memaksamu. Kata-kata Kanigara itu langsung menyentuh luka yang paling dalam, karena tajamnya lebih daripada segala macam kata hinaan. Tiba-tiba tanpa disengaja Paniling telah tegak berdiri matanya memancar merah serta nafasnya berkejar-kejaran melalui lubang hidungnya yang besar. Kemudian terdengarlah kata-katanya bergetar. Kata-kata seorang jantan yang pernah bergelar pasing singan. Yang pernah merantau dari satu tempat ke tempat lain untuk mengamalkan kebajikan. Karena itulah maka kata-kata-kata itu pun mempunyai pengaruh yang luar biasa atas kebokan negara dan mahasa jenar. Angger berdua, Aku sudah mengatakan apa yang aku ketahui dan apa yang ikhlaskan. Tetapi Angger berdua minta terlalu banyak dariku. Karena itu biarlah aku berikan yang paling berharga yang ada padaku, yaitu nama Kuradite. Tetapi nama itu agak berbeda dengan nama Paniling, seorang petani yang tidak berharga. Cuon boleh berbuat sekehendak Cuon atas seorang petani yang bernama Paniling dan Darba tetapi tidak demikian atas nama Radite dan Anggara. Nah, Chuan, apakah yang Chuan-Chuan kehendaki sekarang, ambillah. Tetapi jangan mengharap Chuan dapat mengambilnya begitu saja. Nama itu adalah sama berharganya dengan nyawa kami. Hati Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara tergetar mendengar kata-kata itu. Apalagi ketika mereka melihat sikap Aniling dan Darba yang tiba-tiba telah berubah. Sikapnya kemudian benar-benar meyakinkan bahwa kedua orang itu adalah orang-orang sakti yang jarang dicari bandingannya. Namun Kebo Kanigara adalah seorang sakti pula. Seorang yang masih cukup muda untuk berkembang terus, namun yang telah melampaui kesaktian ayahnya sendiri, Ki Ageng Pengging Sepuh. Sedangkan Mahesa Jenar telah menemukan inti ilmu perguruan Pengging. Apalagi mereka telah melakukan semuanya itu dengan sengaja. Sengaja memancing pertengkaran dan pertempuran dengan orang yang bernama Radite dan Darba, murid terpercaya dari pasingsingan sepuh. Demikianlah kemudian kebo Kanigara dan Mahesa Jenar telah tegak pula. Dengan bentakan-bentakan marah, kebo Kanigara berkata, bagus, bagus. Begitulah seharusnya orang yang bernama Radite berkata, aku, Tumenggung Surajaya, kepercayaan Sultan Demak, serta Adi Ranggatoh Jaya pasti akan melakukan tugasnya dengan baik. Nah, keluarlah. Biar aku renggut nama kebanggaanmu dengan usaha seorang laki-laki. Keboka negara tidak menunggu paniling menjawab kata-katanya. Cepat ia mendahului melangkah keluar pintu, diikuti oleh Mahesa Jenar. Sementara itu Paniling menjadi ragu pula ketika dilihatnya kedua tamunya lenyap di balik pintu, terjun ke dalam gelapnya malam. Sekali lagi tangannya menekan dadanya untuk mencoba mencari kembali pikirannya yang bening. Namun akhirnya ketika dilihatnya Darba telah meloncat pula keluar pintu, dengan ragu ia pun keluar. Di luar ia melihat Kanigara telah bersiap. Bahkan demikian ia melangkah keluar, terdengarlah kebo Kanigara berteriak, "Hati-hatilah, hai orang yang bernama Radite. Aku datang untuk membunuhmu." Demikian suara itu lenyap di telan angin malam, tampaklah tubuh Kanigara dengan garangnya melayang menyerang Ki Paniling. Paniling yang sebenarnya bernama Radite terkejut sekali mendapat serangan yang demikian tiba-tiba, cepat dan luar biasa kuatnya. Dengan demikian dapat mengukur betapa sakti lawannya. Dalam pada itu timbul pula pertanyaan dalam dirinya, tentang orang yang mengaku bernama menggung Surajaya. Tetapi ia sempat banyak berpikir. Lawannya bergerak demikian cepat dan berbahaya. Karena itu, ia pun segera harus melayaninya. Maka segera terjadilah perkelahian yang dahsyat, perkelahian antara dua orang sakti yang sukar dicari bandingnya. Dalam pada itu, segera terasa oleh kebohongan negara bahwa Radite benar-benar seorang yang benar-benar sakti. Seorang yang telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi dalam meresapi ilmunya, meskipun orang tua itu tidak tampak terlalu banyak bergerak, namun setiap gerakannya mengandung unsur-unsur yang sangat berbahaya. Sebaliknya, setelah mereka bertempur beberapa saat, Radite pun menjadi heran atas lawannya yang masih muda itu. Dalam usia yang baru menjelang pertengahan abad, telah memiliki ilmu yang sedemikian sempurna. Bahkan kadang-kadang sangat membingungkan, apalagi ketika Radite melihat beberapa unsur gerak yang dikenalnya dengan baik. Unsur-unsur gerak dari sahabatnya, almarhum Ki Ageng Pengging Sepuh, meskipun dalam beberapa hal telah banyak mengalami perubahan, namun unsur-unsur pokok masih jelas sebagaimana pernah dilihatnya dahulu. Demikianlah, kemudian pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Dua orang yang sakti yang dengan ilmu-ilmunya sedang berjuang untuk menguasai lawannya. Karena Kanigara masih belum berkenalan sebelumnya maka ia dapat bertempur dengan baik tanpa segan-segan. Dan karena itu pula, pertempuran itu pun menjadi seru sekali. Darba dan Mahesa Jenar melihat pertempuran itu dengan kagumnya. Bahkan Darba pun akhirnya melihat pula persamaan antara orang yang menamakan dirinya Tumenggung Surajaya itu dengan Ki Ageng Pengging Sepuh. Karena itu ia bertanya dalam otaknya, siapakah orang itu dan apakah hubungannya dengan Ki Ageng Pengging Sepuh serta Mahesa Jenar. Tetapi di samping itu ia menjadi sangat heran, bahwa Mahesa Jenar berkeras hati menyangka bahwa keris-keris pusaka demak berada di tempat mereka. Bahkan akhirnya Darba menyangka bahwa orang itu pasti mempunyai garis keturunan ilmu dengan Mahesa Jenar, dan orang itu sengaja diajaknya untuk mencari Kiai Naga dan Kiai Sabuk Inten. Dalam pada itu Mahesa Jenar tidak mau untuk menjadi penonton saja. Ia pun harus ikut dalam persoalan yang diharapkan akan memecahkan beberapa persoalan yang penting dalam hidupnya dan masa depannya. Karena itu ketika Darba sedang asik memperhatikan pertempuran antara Radite dan Kebo Kanigara, berteriaklah Mahesa Jenar, Paman Anggara, karena Paman Anggara ikut pula dalam usaha menyembunyikan pusaka-pusaka istana itu, maka Paman pun harus menerima hukumannya. Anggara yang sehari-hari menamakan dirinya Darba, terkejut. Apakah yang dikehendaki Mahesa Jenar? Dan ketika ia melihat Mahesa Jenar bersiap untuk menyerangnya, ia menjadi bertambah heran. Beberapa tahun yang lalu ia pernah bertemu dengan orang itu. Ilmunya tak lebih dari tingkatan seorang murid dibandingkan dengan ilmunya. Meskipun Anggara tak pernah merendahkan orang lain, namun terhadap Mahesa Jenar tidaklah sewajarnya kalau ia terpaksa bertempur. Karena itu Darba pun menjawab, Angger Mahesa Jenar, biarlah Paman Muradite mempertahankan nama baiknya sekaligus namaku. Sebaiknya kita tidak usah ikut serta dalam perselisihan ini. Meskipun barangkali kau juga mengemban tugas sebagai seorang prajurit seperti itu menggung Surajaya itu pula, Mahasa Jenar, namun biarlah pertempuran mereka itu yang menentukan nasibmu. Kalau Kakang Radite binasa karena benar-benar berdosa terhadap negara, biarlah nanti aku kau binasakan pula. Tetapi kalau ternyata Kakang Radite tidak bersalah, Aku harap kau menerima pula kenyataan itu, dan untuk seterusnya, kau tidak lagi menganggap kami menyembunyikan pusaka-pusaka itu. Mendengar jawaban Anggara, Mahesa Jenar menjadi ragu, tetapi ketika ia melihat pertempuran antara Kanigara dan Radite menjadi bertambah seru dan berbahaya, ia tidak mau tinggal diam. Dengan ikut sertanya dalam pertempuran itu, ia mengharap segala sesuatunya akan menjadi jelas pula. Apakah ia telah menempuh jalan yang benar atau tidak? Karena itu sekali lagi ia berteriak, Paman Anggara terserahlah kepadamu tetapi Rangga Jaya wajib melakukan kewajibannya. Selesai dengan kata-katanya, segera Mahesa Jenar meloncat dan langsung menyerang dada Anggara dengan kecepatan luar biasa. Melihat serangan Mahesa Jenar, Anggara mau tidak mau secara naluriah terpaksa meloncat mengelak. Sebenarnya Anggara masih ingin memperingatkan Mahesa Jenar. Tetapi demikian Mahesa Jenar gagal dengan serangan pertamanya, langsung ia berputar dan meluncurkan kakinya ke arah lambung Anggara dengan dahsyatnya. Serangan kedua ini benar-benar tidak disangka-sangka. Sedang Mahesa pun bergerak dengan kecepatan penuh. Sebenarnya maksudnya hanya untuk meyakinkan Anggara bahwa dalam tingkatannya yang sekarang, ia telah cukup dewasa untuk bertempur melawannya. Tetapi tanpa disengaja, serangannya itu benar-benar telah membahayakan lawannya, sehingga ia menjadi terkejut sendiri ketika melihat Anggara benar-benar tidak sempat menghindari. Sementara itu, Anggara yang tidak menduga sebelumnya, bahwa Mahesa Jenar mampu bergerak secepat itu, Benar-benar telah kehilangan kesempatan untuk menghindar. Karena itu, segera ia menekuk kakinya, sedikit merendahkan tubuhnya, sambil melindungi lambungnya dengan sikunya untuk menangkis serangan Mahesa Jenar. Dengan demikian, maka terjadilah benturan yang sengit antara kaki Mahesa Jenar dengan siku Anggara. Akibatnya mengejutkan, bahkan tidak diduga-duga oleh Mahesa Jenar dan juga oleh Anggara. Dalam benturan yang terjadi, Anggara dan Mahesa Jenar masing-masing terdorong surut. Bagi Mahesa Jenar yang sejak semula mengagumi kesaktian kedua tokoh murid pasingsingan itu, menjadi heran bahwa kekuatan yang ada pada dirinya, setelah ia bekerja keras untuk menemukan inti sari dari ilmunya, dapat mengimbangi kekuatan Anggara. Sedangkan Anggara menjadi heran dan bertanya-tanya di dalam hati, Siapakah yang telah mengubah Mahesa Jenar dalam waktu-waktu terakhir ini menjadi seorang yang demikian kuatnya? Tetapi karena itulah maka akhirnya Anggara menjadi sadar bahwa Mahesa Jenar benar-benar telah memiliki bekal untuk melakukan tugasnya. Dengan demikian, Anggara kemudian benar-benar telah bersiap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Sesaat kemudian kembali Mahesa Jenar menyerang dengan cepatnya tetapi kali ini Anggara telah dapat mengetahui bahwa Mahesa Jenar sekarang bukanlah Mahesa Jenar beberapa tahun lalu, ketika bersama-sama dengan Mantingan, Wiraraga, Gajah Alit dan Paningron bertempur melawan Simarodra tua dari Lodaya dan Pasing Singan. Ketika itu Mahesa Jenar berlima tidak lebih daripada lima ekor tikus melawan dua ekor kucing yang ganas. Tetapi tikus itu kini telah berubah tidak saja sebagai seekor kucing yang ganas, namun benar-benar telah berubah menjadi seekor harimau yang garang. Karena itulah, maka Anggara pun menyambut serangan Mahesa Jenar dengan penuh kewaspadaan. Kewaspadaan seorang sakti yang mempunyai perbendaharaan pengalaman seluas lautan. Demikianlah di ujung padukuhan kecil yang sepi itu terjadilah dua lingkaran pertempuran yang sengit. Dua pasang orang-orang sakti. Namun karena kepercayaan mereka pada diri sendiri serta sifat-sifat kejantanan yang mereka miliki, maka pertempuran itu tidak banyak menimbulkan keributan. Masing-masing bertempur dengan berdiam diri. Hidup atau mati mereka sepenuhnya mereka percayakan kepada sumber hidup mereka. Tetapi pertempuran itu sendiri merupakan pertempuran yang dahsyat tiada taranya. Kebokan Kanigara memiliki ketangguhan seperti seekor benteng yang kuat. Tiada taranya, sepasang kakinya yang kokoh telah membawakan tubuhnya pada keadaan-keadaan yang menguntungkan. Kadang-kadang, kedua kaki itu tampak seolah-olah tertancap dalam-dalam membenam di tanah tempatnya berpijak, seperti batu karang yang kokoh kuat berdiri dengan tegaknya. Namun, kemudian kakinya itu pula dapat berloncatan dengan lincah dan kecepatan yang mengagumkan. Sebaliknya, Radite pun mempunyai keistimewaan yang sukar ada bandingnya. Meskipun kadang-kadang seakan-akan ia hanya bergeser setapak demi setapak, namun kadang-kadang seakan-akan kakinya seakan-akan tidak berpijak di atas tanah. Dengan tangan yang mengembang ia berloncatan ke sana kemari, seperti seekor Garuda yang dengan garangnya bertempur mati-matian, mempertahankan serangannya. Di tempat lain, tampak Mahesa Jenar dengan gigihnya bertempur melawan anggara murid pasing singan yang termuda. Namun, murid termuda ini pun memiliki ilmu yang luar biasa tingginya. Sebagai seekor naga yang bersayap, ia menyerang Mahesa Jenar dari segala jurusan, menyambar-nyambar dengan dahsyatnya tangan dan kakinya, seolah-olah telah berubah menjadi sayap menyebar angin maut. Namun, Mahesa Jenar adalah seorang yang luar biasa pula. Dengan mesu diri serta meraga sukma tanpa seorang penuntun, langsung ia berhasil menemukan intisari dari ilmu perguruan pengging. Ditambah dengan kecerdasan otaknya yang cemerlang seperti bintang di langit, serta usahanya untuk menyesuaikan diri dengan alam, telah menjadikan ilmu dari perguruan pengging itu suatu ilmu yang tiada bandingnya. Dengan demikian maka ia pun telah berusaha secermat-cermatnya, menyesuaikan diri untuk melawan anggara yang bertempur sebagai seekor naga bersayap. Demikianlah Mahasa Jenar berusaha pula untuk dapat mengimbangi lawannya. Sebagai seekor burung Raja Wali ia berjuang dengan dahsyatnya. Tangannya yang hanya sepasang itu seolah-olah berubah menjadi puluhan bahkan ratusan pasang sayap yang mengibas bersama-sama, menimbulkan desing angin yang menderu-deru, di samping kaki-kakinya yang menyambar-nyambar ke segenap bagian tubuh lawannya. Ternyata, ketika pertempuran itu telah berlangsung beberapa lama, kekuatan mereka tampak berimbang. Keboka negara benar-benar dapat mengimbangi kesaktian murid Pasing-Singan yang pernah mendapat kepercayaan untuk mempergunakan topeng yang terkenal sebagai wajah Pasing-Singan pernah memiliki pula jubah abu-abu serta akik kebuang sayuta beserta sebuah pisau belati panjang kuning gemerlapan, yang bernama Kiai Suluh. Radite bukan seorang yang sombong, yang menganggap kesaktiannya tanpa tanding. Namun terhadap orang ini, yang menamakan diri itu menggung Surajaya, ia menjadi haran. Ilmu orang itu pasti bersumber pada ilmu seketurunan dengan sahabatnya pengging sepuh. Namun ia menjadi heran bahwa orang ini benar-benar dapat menguasainya dengan baik, bahkan memiliki perkembangan-perkembangan yang mengagumkan. Menurut pengertiannya, Ki Ageng Pengging Sepuh hanya mempunyai seorang murid yang bernama Mahesa Jenar dan bergelar Rangga Tohjaya. Dalam pada itu, keheranannya, dalam pengamatannya yang hanya sepintas, tidak segera dapat menguasai Mahesa Jenar yang menyerangnya. Bahkan dalam beberapa lama, pertempuran mereka masih tetap dalam keadaan seimbang. Tetapi justru karena itulah, maka akhirnya mereka benar-benar telah mengerahkan segenap tenaga serta kemampuan mereka. Pertempuran itu benar-benar telah menjadi semakin seru dan dahsyat. Bahkan yang tampak kemudian hanyalah bayangan-bayangan hitam di dalam gelapnya malam yang berloncat-loncatan. Berputar-putar semakin lama semakin cepat, yang akhirnya menjadi seolah-olah dua pasang Wisnu dalam bentuknya yang hitam cemani, menari-nari dengan lincahnya, mengungkapkan sebuah tarian maut yang mengerikan. Sementara itu, malah menjadi semakin dalam. Orang-orang di pedukuhan kecil yang sepi itu, yang mula-mula mengintip dari balik pintu-pintu mereka, ketika mereka tidak mendengar apapun lagi. Maka, mereka sama sekali tidak merasa tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang dua orang berkuda yang menyusur jalan-jalan sempit di padepokan mereka. Mereka hanya mengira bahwa kedua orang itu adalah perantau-perantau yang memasuki mulut lorong dari satu arah dan keluar dari mulut lorong di arah lain. Mereka berhenti di ujung padepokan mereka dan kemudian bertempur mati-matian dengan orang cikal bakal pedukuhan itu. Kalau saja mereka mengetahui hal itu, apapun yang terjadi, pastilah mereka akan membantunya. Namun kalau mereka sempat menyaksikan pertempuran itu, mereka akan menjadi keheran-heranan bahwa orang-orang yang setiap hari mereka panggil Ki Paniling dan Ki Darba yang hanya mereka kenal sebagai seorang petani yang rajin mampu bertempur sedemikian dahsyatnya bahkan pasti di luar kemampuan pengamatan mereka atau malahan mereka akan jatuh pingsan karenanya demikianlah pertempuran itu masih belum tampak akan berakhir masing-masing sudah berjuang dengan sepenuh tenaga namun seolah-olah mereka bertempur melawan hantu yang tak dapat disentuhnya dalam saat-saat yang demikian itulah terlintas di dalam otak masing-masing, suatu cara penyelesaian yang lebih cepat. Sudah pasti mereka mengerti bahwa setiap orang sakti memiliki ilmu-ilmu simpanan yang tak akan dipergunakan dalam sembarang waktu. Bagi kebuka negara dan mahasajener, jenar, dalam hal yang demikian tidaklah sewajarnya mempergunakan ilmu-ilmu pamungkas mereka. Sebaliknya, Radite dan Anggara pun tak terlintas di dalam otak mereka untuk mengakhiri pertempuran dengan ilmu terakhir. Karena itu, mereka telah mempersiapkan diri mereka untuk mengadakan pertempuran yang lama, sebab mereka tidak dapat mengandalkan kekuatan maupun kecepatan bergerak serta unsur-unsur gerak yang dapat membingungkan lawan-lawan mereka, sebab ternyata apa yang mereka lakukan selalu dapat diimbangi oleh setiap pihak. Meskipun demikian, pertempuran itu masih tetap berlangsung dengan sengitnya, sebab bagaimanapun juga mereka tetap berusaha untuk setidak-tidaknya tidak dikalahkan oleh lawan masing-masing. Tetapi justru dalam hal yang demikian itulah, kadang-kadang orang terpaksa untuk berpikir lebih banyak, dan dalam keadaan yang terpaksa demikian itulah, kadang-kadang muncul kesanggupan-kesanggupan yang tidak pernah dirasakan ada di dalam dirinya kesanggupan yang malahan dapat mengejutkan diri sendiri. Demikian pula apa yang terjadi dalam kancah pertarungan itu. Kebokan negara dan Mahesa Jenar yang masih memiliki masa depan yang lebih panjang dari lawan-lawan mereka, dapat memanfaatkan pertempuran itu dengan baiknya. Dalam masa-masa yang masih memungkinkan perkembangan yang menanjak terus, mereka selalu berusaha untuk melengkapi ilmunya dengan apapun yang mereka ketemukan dalam perjalanan hidup mereka. Namun dengan satu bekal yang tak akan tanggal dari hati mereka, bahwa ilmu-ilmu mereka harus mereka amalkan untuk kebajikan. Kebajikan bagi tanah tumpah darah, kebajikan bagi rakyat yang hidup di atasnya, serta kebajikan bagi umat manusia. Ketika kemudian terdengar kokok ayam jantan bersahut-sahutan menjelang lingsir malam pertempuran itu masih berlangsung terus. Namun demikian tak seorang pun penduduk padukuhan itu yang mendengar keributan itu. Pertempuran yang sengit itu berlangsung dengan tertibnya. Sama sekali tidak nampak kekasaran-kekasaran seperti yang pernah terjadi, ketika Mahesa Jenar dalam tingkatannya pada waktu itu bertempur melawan Jaka Soka, Lawa ijo atau sima rodra, tetapi dalam keadaan yang terasa tertib itu, melontarlah pukulan-pukulan yang dahsyat dan penuh mengandung bahaya. Dalam keadaan yang demikian, ketika keempat orang sakti itu sedang terbenam dalam arus pertempuran yang merampas segenap perhatian mereka, tiba-tiba terasalah udara yang aneh mengalir mengusap tubuh mereka, udara yang seakan-akan mengandung pengaruh yang tajam. Yang langsung menyusup ke dalam tulang sumsum, sehingga dengan demikian tenaga mereka seolah-olah ikut serta terhembus oleh aliran udara aneh itu. Demikianlah perlahan-lahan tenaga mereka menjadi semakin lemah, bahkan kemudian seperti lenyap sama sekali. Dengan penuh keheranan, mereka masih tetap berusaha untuk mempertahankan diri mereka sekuat tenaga. Sebab mula-mula mereka mengira bahwa kesaktian lawan-lawan mereka telah mempengaruhi tenaga mereka. Tetapi ketika serangan-serangan lawan pun menjadi jauh susut, akhirnya mereka mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi. Sesuatu di luar lingkaran pertempuran itu. Mereka berempat adalah orang-orang yang cukup sakti. Yang tanggap akan kejadian-kejadian di dalam maupun di luar diri mereka sendiri. Karena itu, Ketika mereka merasa bahwa suatu kekuatan di luar kemampuan mereka telah mempengaruhi diri mereka, segera mereka menghentikan pertempuran itu. Dengan sekuat tenaga jasmaniah dan batiniah, mereka berusaha untuk menyelamatkan sisa-sisa tenaga mereka. Tetapi pengaruh dari udara yang aneh itu demikian besarnya sehingga tiba-tiba saja mereka tidak saja merasa tenaga mereka susut namun, mereka juga merasa bahwa mereka telah dipengaruhi oleh kantuk yang luar biasa. Radite adalah yang tertua di antara mereka berempat. Ialah orang yang memiliki pengalaman yang terbanyak. Pengalaman yang kadang-kadang hampir tak masuk akal sekalipun pernah dijumpainya. Karena itulah, maka segera ia mengenal bentuk aliran udara yang aneh itu. Karena itu, terdengar ia berdesis perlahan, "Alangkah kuatnya sirap ini!" Anggara dan kebokan negara pun mengenal pula, bahwa seseorang dapat mempergunakan pengaruh kekuatan batin atas orang lain. Bahkan apabila ditekuni, dapatlah orang itu melahirkan suatu ilmu sirep semacam ini. Sedang Mahesa Jenar sendiri pernah mengalami betapa pengaruh sirep itu dapat melenyapkan kesadaran seseorang, sehingga orang yang berada di dalam lingkungan itu dapat seolah-olah tidur nyenyak sekali ketika itu ia sedang bertugas di istana, beberapa tahun yang lampau. Ia pernah mengalami pengaruh sirep yang dilontarkan oleh Lawa Ijo. Kecuali itu di atas Gunung Tidar, ketika ia berusaha untuk menemukan keris-keris Kiai -keris Naga Sastra dan Kiai Sabuk Inten, ia pernah terkena arus sirep itu pula. Sirep yang disebarkan oleh Gajah Sora, namun yang sebenarnya telah dapat dilenyapkan oleh Simarodra Tua, kalau saja pada saat itu seorang yang bernama Titis Sanganten dari ujung timur tidak membantunya. Sekarang kembali ia mengalami pengaruh Sirep. Seandainya kekuatan Sirep ini sama dengan kekuatan Sirep yang pernah mempengaruhinya, maka dalam tingkatannya yang sekarang ini, kekuatan Sirep itu tidak akan banyak pengaruhnya. Tetapi ternyata kekuatan Sirep yang sekarang jauh lebih besar dari yang pernah mempengaruhinya dahulu. Bahkan dalam tingkatannya yang sekarang, hampir-hampir ia tidak mampu untuk mempertahankan kesadarannya, apalagi tenaganya. Dalam keadaan yang demikian, akhirnya mereka berempat hanya dapat duduk bersila sambil mengheningkan diri, berusaha untuk tetap dalam keadaan sadar. Malam yang kelam masih saja terserak di permukaan bumi. Di daun-daun pepohonan bergayutan titik-titik yang setetes demi setetes berjatuhan mengusik rumput-rumput kering yang bertebaran di sana-sini dengan liarnya. Suasana kemudian menjadi hening sepi. Lamat-lamat di kejauhan terdengar suara-suara jangkrik seperti teriakan bayi yang kehasan susu ibunya. Dalam pada itu, ketika mereka sedang tekun berjuang untuk tidak kehilangan kesadaran, Tiba-tiba melayanglah sebuah bayangan yang hitam yang kemudian dengan cepat sekali seolah-olah tidak menyentuh tanah telah berdiri di hadapan mereka dan bersamaan dengan itu terasa bahwa pengaruh sirep itu pun menjadi semakin kendor bahkan kemudian dengan cepatnya lenyap dari diri mereka berempat Meskipun mereka terkejut pula atas kehadiran seseorang tanpa diduganya lebih dahulu, namun mereka sempat pula menarik nafas lega atas kebebasan mereka dari ikatan udara yang aneh itu. Ketika mereka telah sempat memperhatikan bayangan yang berdiri di hadapan mereka, tahulah mereka bahwa orang itu adalah orang yang mengenakan jubah yang hanya tampak kehitam-hitaman di dalam gelap malam. Namun dalam pada itu Mahesa Jenar segera mengenal bahwa orang itu adalah orang yang selalu dikenalnya mengenakan jubah abu-abu. Karena itu segera terpancarlah cahaya yang cerah dari wajahnya. Demikian pula kebokan negara, sehingga tanpa disengajanya ia bergeser sejengkal maju.